Enggak. Iya. Ini emang. Mohon izin, Pak Krisna. Ya Pak, gimana? Udah bisa mulai? Pak Krisna, oke, baik-baik. Saya sampaikan ke Yang Mulia sebentar ya Pak. Udah bisa Pak. Pak Irfan. Ya. Saya belum dibuka untuk bisa saya send screen ya, nanti ya. Pak, nanti Pak Dato, setelah Yang Mulia. Siap. Assalamualaikum Pak Tuaka Yang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Bambang ini di Surabaya atau di Jakarta? Di Jakarta, di Surabaya Yang Mulia. Oh ya, alhamdulillah. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Anteng dulu, bangun juga sana ya. Diskusi sejenis diskusi reboan bisa diinisiasi di sana. Yang Mulia, bisa kita mulai Yang Mulia? Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan, Yang Mulia Profesor Dr. Haji Supandi Saharibu, Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Bapak Subur SSH MH. Yang kami hormati narasumber dan sekaligus pemantik diskusi kita pagi ini Bapak Dr. Bambang Herianto SSH MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Yang kami hormati juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Hendro Puspito SSH MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Bapak Joko Sugiono, Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, kemudian Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan rekan-rekan Bapak Ibu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia, serta yang kami hormati juga para akademisi dosen yang sudah hadir di Zoom, ruang Zoom pagi ini yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini atas karunia dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir kembali dalam diskusi rutin Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang kami berikan lanjut diskusi rebuan. Pagi hari ini diskusi rebuan telah memasuki seri ke-19 dan mengambil tema implementasi duangsong dalam pelaksanaan pengujian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kaitannya dengan adanya pemisahkan yang undang-undang kesehatan serta adanya kewenangan baru di Keratun dalam melaksanakan pengujian sengketa Tata Usaha Negara, tindakan Tata Usaha Negara. Karena itu, untuk memulai diskusi kita pagi hari ini sangat beristimewa sekali. Seri ini, seri 19, dan satu-satunya seri yang langsung dihadiri oleh Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak
Prof. Dr. Supandi, beliau sangat memiliki komitmen dan dukungan yang luar biasa terhadap forum-forum seperti diskusi ruang ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Yang Mulia, kami minta arahan, pencerahan dan sambutan sekaligus membuka acara diskusi kita pagi hari ini, Prof. Kepada Prof. Supandi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah pagi hari ini atas karunia Allah kita diberi kesempatan untuk bertemu di dunia maya, diskusi secara virtual dalam rangka asah asih asuh, terutama sumber daya manusia, peradilan tata usaha negara Indonesia, ya, yang dalam hal ini dipelopori oleh PT UN Bandung melalui lembaga yang namanya Diskusi Rempuan. Ya, alhamdulillah ini suatu model terbaru, karena model lama biasanya para SDM kita, ya terutama yang kami rasakan dulu di peradilan umum, saling sungkan, seolah-olah keminter dan lain sebagainya. Khusus untuk peradilan tata usaha negara, wadah ini sangat diperlukan. Karena apa? Begitu dinamisnya hukum peradilan tata usaha negara. Yang saya hormati ini terutama pemantik narasumber Dr. Kintinggi Dr. Haji Bambang Herianto, SHMH. Ya, dari jauh, dari Surabaya, menyempatkan diri untuk memantik masalah duang som atau uang paksa di dalam aplikasi hukum dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang saya hormati semua ketua pengadilan TUN dan juga mungkin ada ketua pengadilan tinggi, ya, yang saya hormati. Ini terutama yang kelihatan di sini dari Ketua PT UN Bandung, Pak Subur, ya. Kemudian ini yang di screen kelihatan saya bagus, Saudara Bagus, Saudara Joko Stiono, ya. Saudara-saudara sekalian, lihat pengumuman kemarin mulai muncul kader-kader baru calon pimpinan di pengadilan tata usaha negara kita. Ya, untuk itu saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara semua. Ya, kembangkan terus wawasan dan kepemimpinan Anda. Di Jakarta kita selalu mengawal, ya. Kemarin bukan suatu pergulatan yang cukup seru kemarin, ya, tarik-menarik dan lain sebagainya, karena ini menyangkut penilaian dari kamar-kamar lain. Tapi siapa itu? Kamar. Ada suara apa itu tadi? Tapi Tua Datun selalu kita mengayomi anggota-anggota kita. Ini Dr. Bambang saya isyaratkan, sebentar lagi kita akan membuka 4 pengadilan tinggi TUN, ya, berarti kita nanti akan punya 9 pengadilan tinggi TUN di Indonesia. Siapa lagi yang akan mengisi, bukan kalau bukan Anda-Anda yang harus bersiap dari sekarang. Jadi PT UN maju terus, ya. Pertama sekali dalam diskusi ini, ya, saya mengapresiasi tentang pokok bahasan yang akan dibahas, terutama tentang duang som, walaupun nanti saya akan kasih isyarat, ya, tentang lembaga ini untuk masa ke depan.
yang pertama yang saya ingin sampaikan ke saudara-saudaraku sekalian ya, terutama para hakim, para ketua pengadilan, semua ketua pengadilan tinggi, suatu penghargaan yang spontan, tulus dari pemerintah, yaitu Menteri Dalam Negeri, dari sebelah tidak naik kendaraan jalan kaki dan nyebrang ke kita, mengajukan pujian yang dua jempol, tiga dengan kepala beliau untuk kinerja PTUN, terutama dalam menyambut, menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu. Sengketa pemilu dan sengketa pemilihan tahun 2019. Ya, tolong yang tidak bicara di unmute dulu ya, supaya nggak banyak suara-suara asing gitu. Terus kemudian dengan penuh harapan awal tahun depan ini, tahun 2022, aura dinamika politik, dinamika hukum dalam rangka demokratisasi dan negara hukum kita akan mulai meningkat, menyongsong pemilu dan pemilihan kepala daerah yang akan serentak pada tahun 2024. Bayangkan tumpuan harapan negara kepada PTUN untuk ke depan ini. Saudara-saudara harus siap ya. Nanti forum diskusi ribuan lebih banyak nanti mendiskusikan tentang hukum acara, peraturan khususnya tentang pemilu. Ya, dan sengketa pemilihan. Ini supaya nanti kita bekerja tidak sampai batas waktu akhir yang disediakan kata Pak Menteri, lebih cepat lebih baik, bukan berarti mengabaikan kecermatan, tapi semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara pemilu mempersiapkan piranti-piranti yang diperlukan dalam tahap pemilu selanjutnya. Itu jadi dibutuhkan peraturan Indonesia memegang kendali yang sangat penting di sini. Itu beliau sampaikan di hadapan Ketua Mahkamah Agung dan kepada saya. Kemudian saya telah meminta kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan Panitera agar server-server yang ada di peraturan seluruh Indonesia dan pengadilan tinggi TUN seluruh Indonesia, dan apalagi para hakim-hakim TUN secara swadaya telah melengkapi dirinya dengan laptop, dengan external hard disk, yang itu mungkin speknya sudah ketinggalan zaman, mohon dapat diinventarisir oleh Sekretaris dan Panitera Mahkamah Agung. Ya, jadi saudara-saudara bersiap, para ketua, siapkan kondisi-kondisi setempat, apa-apa yang kurang, segera diusulkan kepada Ibu Dirjen maupun kepada Panitera Mahkamah Agung ya, dan Sekretaris Mahkamah Agung, agar dalam tugas yang berat nanti awal 2022 tidak menjadi kendala bagi kita semuanya. Itu ya pengantar. Kemudian berkaitan dengan topik diskusi rebuan hari ini, yaitu tentang duangsom atau uang paksa di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Ini adalah norma lama dalam rangka membackup pelaksanaan eksekusi pengadilan TUN yang berkekuatan tetap, di mana eksekusi tersebut, putusan tersebut mengandung putusan yang kondenator, penghukuman.
Tetapi ya saudara sekalian, tolong nanti Dr. Bambang Haryanto ceritakan riwayatnya dan perkembangannya sampai sekarang, ya perkembangannya dan kendala yang dihadapi di lapangan. Karena sebetulnya intinya di sana adalah sikap konsisten, sikap sadar dan patuh hukum para pejabat penyelenggara negara kita yang selalu berkedudukan sebagai tergugat. Sebetulnya tanpa uang paksa pun, kalau itu semua merupakan kewajiban hukum administrasi negara, senang atau tidak senang, pejabat wajib melaksanakannya. Nah, ini untuk lembaga Duang Som, saya ingatkan, hati-hati, negara ini sedang menuju ke arah digitalisasi pemerintahan, otomatisasi pemerintahan. Ya, jadi nanti kalau sudah sampai ke digitalisasi pemerintahan yang serba klik, sang pejabat tidak akan bisa melakukan improvisasi sesuai dengan kemauannya, tetapi kecuali patuh kepada sistem yang telah dibangun. Saya beri isyarat kepada saudara-saudaraku peratun Indonesia, kita sekarang sudah masuk ke zaman sinergi. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang dipelopori dengan undang-undang yang kita sebut Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini, saudaraku sekalian, memberikan isyarat kepada kita, mengingatkan kekeliruan kita 3 dasawarsa yang lalu. Ya, bahwa undang-undang yang kita bangun di negara yang berdasarkan atas hukum ini ternyata sebagian besar tidak bersinergi. Masing-masing mengedepankan ego sektoral. Maka oleh undang-undang cipta kerja ini beberapa, ya, dalam klasternya beberapa telah dipangkas. Untuk apa? Supaya hukum-hukum itu semua peraturan bersinergi menuju ke arah yang sama, yaitu cepat tercapainya cita-cita kemerdekaan, hukum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Bisa dibaca di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disusunlah negara Kesatuan Republik Indonesia itu atas dasar Pancasila. Dan seterusnya. Itulah, jadi semua hukum yang kita lahirkan menuju bersinergi, menuju cita-cita. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, kita sudah masuk ke era digitalisasi pemerintahan kita. Kemarin, ya, sebulan yang lalu, saya sebagai keynote speaker di Keynote Speaks di Seminar Nasional tentang transformasi manajemen konvensional kepada manajemen digital di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, betapa transformasi itu terjadi dengan bahasa teknologi, bahwa informasi teknologi tidak terikat dengan ruang dan waktu.
Nah, nanti di dalam diskusi-diskusi, saudara sudah harus bisa memprediksi secara futuristik, terutama tentang tenggang waktu. Lihat saja lembaga fiksi positif yang tadinya menjadi kewenangan PTUN, hakim PTUN, yang tenggang waktu pelayanan publik 10 hari di Undang-Undang Cipta Kerja sudah langsung berubah 5 hari. Mungkin nanti akan berubah lebih cepat lagi, karena teknologi itu hanya membutuhkan klik saja, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Begitu juga saya ingatkan ini kepada Dr. Bambang Herianto dan rekan-rekan sekalian nanti dalam diskusi. Apabila kita masuk ke era digitalisasi pemerintahan yang di mana bahasa hukum sudah diintersepsi, sudah masuk kepada bahasa teknologi, ini proses ya, ini terjadi suatu perdebatan yang seru antara ahli hukum dan ahli informasi teknologi seperti yang terjadi di Mahkamah Agung ya, di rapat pimpinan apabila akan melahirkan perma yang berkaitan dengan e-court, selalu terjadi pertempuran yang beradab antara ahli hukum acara dengan ahli teknologi informatika. Ahli hukum acara selalu berpegang tenggang waktu secepat-cepatnya 14 hari. Ahli teknologi mengatakan itu terlalu lama. Kenapa? Ceklik saja sudah selesai. Ahli hukum acara mengatakan itu batal demi hukum karena harus ditandatangani pakai metrai dan stempel. Ahli teknologi mengatakan tidak cukup karena di teknologi itu tertera acknowledgement of receipt. Yang penting nomor dari yang bersangkutan, nomor teknologi yang bersangkutan sudah terverifikasi. Apakah naskah itu telah diterima, telah dibaca, dan telah dipahami itu ada kodenya di dalam semua, ada acknowledgement of receipt, artinya di sana tanda tangan secara elektronik bahkan dengan barcode. Nah, ini terjadi suatu pertempuran. Begitu juga nanti tentang duang som, karena di era teknologi para penyelenggara negara itu rasanya tidak bisa ingkar lagi karena penyelenggaraan pemerintahan itu telah berjalan secara otomatis atau yang disebut dengan otomatisasi penyelenggaraan pemerintahan. Klik, klik, klik. Bahkan seolah-olah rakyat tidak membutuhkan pelayanan kepada aparaturnya. Karena apa? Rakyat mampu melayani dirinya sendiri melalui sarana dan prasarana teknologi yang telah disediakan. One Stop Services, OSS. Ya, seperti yang kita lihat di Korea Selatan. Ya, ini semua nanti rekan-rekan, saudaraku sekalian, di dalam mendiskusikan norma-norma hukum acara kita yang seru, yang hampir setiap bulan ada perubahan, tolong saudara-saudaraku semua, kita berpikir secara futuristik ke depan, ya, sehingga hasil diskusi yang kita hasilkan susah payah tidak segera ditinggalkan oleh zamannya. Karena dinamika hukum administrasi luar biasa, sehingga walaupun PTUN ini kecil ya, sekarang seolah-olah menjadi tempat kecemburuan ya bagi lingkungan-lingkungan yang lain. Ya kita silent sajalah ya saudara-saudaraku, kita sepi yang pamrih, rame enggawi, pekerjaan kita selalu berada di garis depan dalam rangka pembaruan Mahkamah. Nah, untuk menguatkan para peserta diskusi ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan suatu keniscayaan
dan akan diikuti oleh klaster-klaster yang lain. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini kelihatannya akan lahir Omnibus Law yang baru, yaitu SPP, Sinkronisasi Peraturan Perpajakan Indonesia. Lihat di internet itu, ya, SPP sebentar lagi sudah akan digelontorkan pembahasan tentang sinkronisasi peraturan perpajakan Indonesia yang banyak membingungkan karena terjadi tarik-menarik antara norma yang satu dengan lainnya. Nah, kemudian saya menceritakan sejarahnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini adalah suatu jus constituendum, hukum yang dicita-citakan sejak lama. Seingat saya tahun 1977 ketika yang amat terpelajar Profesor Dr. Sunaryati Hartono, sarjana hukum, sebagai kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di bawah Menteri Kehakiman ketika itu, mengisyaratkan, walaupun beliau sesungguhnya belum paham dengan namanya ICT, Information Communication Technology, belum paham cara berdialog seperti kita saat ini dengan menggunakan webinar seperti ini, ya, karena beliau ketika itu menyampaikannya masih menggunakan OHP, overhead projector, ya, yang ditayangkan. Beliau mengatakan, saudara sekalian, dunia sudah dilanda dengan perkembangan global. Mereka tidak rinci perkembangan global itu seperti apa. Semua peraturan perundangan yang lahir di Indonesia agar cita-cita kemerdekaan mudah tercapai harus dirangkum dalam yang namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Anda lihat ini di Undang-Undang Cipta Kerja ada disebut-sebut itu JDIH, tapi nama Profesor Dr. Sunaryati Hartono tidak ada disebut. Kemudian, agar peraturan perundang-undangan itu bisa terampung di dalam JDIH, maka setiap peraturan perundangan yang akan lahir harus dimasukkan dalam suatu proses yang namanya diproses di dalam Law Center, Pusat Hukum Indonesia. Tapi entah apa sebab, tidak tahu, ini adalah suatu pemikiran ilmuwan yang sudah benar, tapi tidak diaplikasikan di dalam kehidupan, sehingga walaupun kita sudah 75 tahun merdeka, cita-cita kemerdekaan NKRI belum tercapai secara penuh. Apa misalnya? Mencerdaskan kehidupan bangsa yang setara di seluruh Nusantara belum kita capai. Akibatnya apa? Akibatnya kita melakukan transformasi dari konvensional menuju teknologi, itu mengalami kendala. Di mana kendalanya? Kualitas tingkat pendidikan dan kecerdasan anak bangsa yang belum sama di seluruh Indonesia. Ada yang bisa menggunakan teknologi dan masih ada yang belum bisa baca dan tulis. Bayangkan, saudara. Nah, kemudian pendapat Profesor Dr. Sunaryati Hartono itu diperkuat lagi dengan guru besar saya, Profesor Dr. H.M. Solilubis di Medan. Itu juga menyampaikan sekitar tahun-tahun 1978 atau 1980-an. Saya masih ingat, ya, yang saya serap di pemikiran saya, beliau mengatakan, karena beliau ini selalu dipanggil ke Jakarta dulu dalam rangka mewujudkan suatu prinsip-prinsip ketahanan nasional. Beliau mengatakan,
agar Indonesia bisa mencapai cita-cita kemerdekaannya secara cepat dan efektif, di Indonesia perlu dibangun suatu sistem besar pengelolaan kehidupan nasional yang disebut dengan SISNAS, sistem nasional. Kemudian semua lembaga lepaskan ego sektoral, semua hukum dibangun mengabdi kepada kepentingan nasional, yaitu tercapainya cita-cita nasional. Caranya, semua variabel kehidupan berbangsa dan bernegara dihitung secara lengkap, jangan ada yang terbuang. Kemudian dengan causal loop diagram system, dipilihlah variabel-variabel dominan dan generatif yang sangat penting. Kemudian variabel dominan dan generatif tersebut digerakkan ke arah tercapainya cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda bahasanya dengan Profesor Sunyati Hartono, tetapi makna esensi pikiran kedua guru besar kita ini adalah sama. Dan kita sekarang berada di era itu, mensinergikan semua peraturan perundangan yang ada menuju cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, sudah tahap era e-government, pemerintahan yang berbasis elektronik yang dicita-citakan oleh pimpinan nasional kita, Presiden Republik Indonesia. Lihat, dengan e-government, pembenahan negeri mengedepankan langkah-langkah preventif, yaitu mengutamakan penegakan hukum administrasi negara yang menjadi ranah dan kewenangan maupun keahlian kita. Sedangkan hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, langkah terakhir manakala langkah-langkah hukum administrasi negara, mediasi, ya, hukum perdata dan lain sebagainya tidak menyelesaikan keadaan. Jangan sekali-sekali hukum pidana kita jadikan sebagai primum remedium. Kata ahlinya, kalau ini ditegakkan di suatu bangsa, maka bangsa itu akan menyesal dengan kesesatan sejarah penegakan hukumnya. Yaitu di negeri itu akan terjadi overkriminalisasi. Dan itu telah terjadi di negeri kita, saudaraku sekalian. Inilah saatnya kita tampil hukum administrasi negara bersama peradilan administrasi negara, tampil mewujudkan langkah-langkah preventif dengan pendekatan sistem, melakukan pembenahan perjalanan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, itu suatu wawasan yang lebih luas yang saya buka. Sekarang kita masuk kepada selamat berdiskusi pada hari ini. Kita membahas tentang duang som atau uang paksa. Kami persilakan Saudara Dr. Haji Bambang Herianto, SHMH, yang sejak di PTUN dulu, beliau ini banyak membahas tentang masalah duang som. Nanti akan dikaitkan dengan kesalahan service atau fault the service dan kesalahan personal. Fault the personal, ya. Kepada siapa uang paksa ini akan diterapkan.
Ya, tapi saya ingatkan, menuju ke digitalisasi pemerintahan atau otomatisasi pemerintahan, insya Allah masalah duang som akan semakin mengecil. Karena sang pejabat tidak bisa berbuat lain, kecuali otomatis harus dia laksanakan apa yang telah dibangun oleh sistem dan sudah dipolakan dengan teknologi komunikasi informatika atau disetting dengan fully automatic computerized system penyelenggaraan negara. Terima kasih kepada penyelenggara, Ketua PTUN, rekan-rekan hakimnya, moderator, ya, Saudara Irfan Mawardi yang sangat giat dalam kegiatan ini, dan terutama kepada pemantik dan narasumber Dr. Haji Bambang Herianto, SHMH. Selamat berdiskusi. Mohon maaf saya agak panjang mengutarakan ini dalam rangka mengungkit saudara-saudara pemahaman betapa peradilan tata usaha negara kita ini dan hukum administrasi negara kita ini akan menyambut dan menyongsong perubahan besar yang akan terjadi setiap saat. Saudara, oleh sebab itu, saudara-saudara semua jangan berpangku tangan. Harus bersiap-siap, belajar, sering berdiskusi. Asah asih asuh seperti yang dilaksanakan oleh diskusi rebuan pada hari ini. Selamat berdiskusi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru. Dr. Bambang, silakan lanjutkan diskusi ini. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih termute itu, termute Pak Irfan. Moderator Pak Irfan, suaranya belum muncul. Siap. Masih mute Pak Irfan. Terima kasih Yang Mulia atas pencerahan dan luar biasa pokok-pokok pikiran pagi hari ini yang beliau sampaikan, yang menegaskan betapa perubahan-perubahan ke depan itu menempatkan peradilan administrasi menjadi ujung tombak. Dan beliau mengingatkan bahwa revolusi teknologi informasi itu juga merambah ke dunia peradilan, yang mana hakim harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Yang Mulia juga menceritakan betapa kilas balik Undang-Undang Cipta Kerja itu juga merupakan buah dari pikiran-pikiran tokoh-tokoh hukum seperti Prof. Sunaryati dan Prof. Sony Lubis yang sejak awal sesungguhnya telah menghendaki adanya kesatuan informasi hukum dan penyatuan dan pelepasan ego-ego sektoral lembaga dalam konteks penyatuan informasi hukum. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih banyak, Prof, atas pencerahan dan ilmunya pada pagi hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati telah banyak juga bergabung di Zoom kita pagi hari ini. Yang Mulia, mohon izin kami sampaikan beberapa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia seperti PTUN Bengkulu, Ketua PTUN Surabaya,
kemudian teman-teman Hakim PT UIN Semarang, PT UIN Jakarta, Hakim Justisial, selamat pagi Bapak Tirta Irawan. Kemudian dari akademisi yang mulia dari Ambon, IAIN Ambon juga banyak bergabung dari Sumatera Barat, dan satu persatu kami sebutkan. Untuk mengefisiensikan waktu, Prof. Bambang sudah standby, Prof. Pada Dr. Bambang, ini kajian kita sangat menarik karena beliau kemarin menyampaikan bahwa isu Duang Song ini masih sesungguhnya tetap aktual. Apakah eksistensinya masih penting seperti yang disampaikan Prof. Supandi tadi, jangan-jangan dengan arus informasi dan teknologi Duang Song sudah tidak relevan lagi gitu. Ini menarik untuk kita diskusikan pagi hari ini. Kepada Pak Dr. Bambang Herianto, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Sekitar setengah jam mungkin maksimal kami berikan waktu Pak Dokter untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok masalah yang mungkin menarik untuk kami diskusikan bersama, Pak Dokter. Mohon izin, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Irfan Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang sangat menarik ini. Kegiatannya menarik ya. Semoga topiknya nanti juga menarik. Dan tentu ingin saya sampaikan salam sehat ya untuk kita semuanya ya. Karena begitu berharganya ya kesehatan untuk kita semuanya, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Yang kami muliakan, Yang Mulia Bapak Tuaka Tun Mahkamah Agung, Bapak Profesor Supandi, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang hadir pada kesempatan ini, beserta para hakim tingginya yang hadir, kemudian juga khusus kepada Ketua Pengadilan Tun Bandung, sebagai penyelenggara, dan para ketua PTUN dan para hakim se-Indonesia yang hadir. Kemudian juga para undangan yang hadir, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pada pagi hari ini, saya diberikan kesempatan diminta oleh panitia penyelenggara untuk menjadi pemantik. Ya. Jadi, karena pemantik tentu kita membatasi diri atau setidaknya menjadi lebih ringan ya dibanding dengan permintaan sebagai narasumber ya. Jadi pemantik ibaratnya menyulut bahwa apinya nanti besar atau tidak tergantung para peserta gitu, dan mungkin juga peran dari moderator gitu. Jadi ringan memang, hanya memantik saja, mungkin melemparkan permasalahan-permasalahan, kemudian para peserta lah yang akan membesarkan api itu, dan artinya kita harapkan sebuah api ya, semangat ya yang bermanfaat bagi perkembangan peradilan TUN tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, berbicara tentang Duang Song sebagaimana diminta oleh penyelenggara, bagi saya pribadi ini sesuatu yang ibaratnya membangkitkan macan tidur ya. Karena yang sudah lama Duang Song itu sepertinya tidak begitu menarik untuk didiskusikan, karena terus terang sejak 2003-2004 ketika saya menjadi Hakim Itun Jakarta, saya sempat merenung ya, kira-kira untuk mengatasi keadaan atau semacam anggapan bahwa putusan peradilan TUN ini dianggap sebagai putusan macan ompong, ini kira-kira apa yang bisa kita gagas ya sehingga
putusan Tun, peradilan Tun menjadi berwibawa dan kemudian juga ada lembaga paksa sebagaimana dimiliki oleh lingkungan peradilan lain. Itu. Oleh karenanya kemudian saya sempat menulis sebelum hadirnya Undang-Undang 2004, menulis dalam majalah Gema Peratun yang dia diterbitkan oleh Mahkamah Agung, judulnya adalah Duang Som dalam putusan peradilan Tun. Mungkin bisa di bisa yang punya apa yang bisa mendapatkan Gema Peratun sekitar bulan April Mei begitu akan mendapatkan tulisan saya itu. Di situ gagasan di mana saya menggagas kemungkinan Duang Som bisa menjadi salah satu lembaga paksa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kewibawaan peradilan Tun. Dan alhamdulillah pada akhir April 2004 ada undang-undang perubahan peradilan Tun, Undang-Undang 586, dan di dalamnya menyatukan salah satu lembaga paksa yang namanya Duang Som selain sanksi administratif. Dan hari ini kita diajak dan diminta oleh penyelenggara untuk berdiskusi ya mengenai Duang Som itu. Karena begini, pengalaman ketika kami di Diklat memberikan ketemu banyak hakim-hakim Tun se-Indonesia, pada umumnya terhadap tuntutan Duang Som ini atau setidaknya mereka mengatakan bahwa hampir tidak pernah ada tuntutan Duang Som di peradilan Tun. Dan kalaupun ada, mayoritas menyatakan bahwa Duang Som ini karena belum ada peraturan pelaksanaannya, maka kemudian disarankan untuk di-drop saja permohonan itu dalam proses pemeriksaan persiapan. Kemudian juga dari pembicaraan-pembicaraan dengan teman-teman hakim dan juga dengan akademisi, bahkan hakim dari peradilan lain, karena saya sering melontarkan topik Duang Som dalam sebuah diskusi kecil, mereka pada umumnya masih ya bersikap pesimis gitu, meskipun banyak juga yang optimis, bahkan ada juga sinis gitu. Tentang kemungkinan diberlakukannya Duang Som di peradilan tata usaha negara. Bahkan ketika flyer tentang acara ini akan dilaksanakan pada hari ini kan oleh panitia di share ke beberapa grup, itu kemudian masuk banyak WA ke saya terkait dengan kegiatan itu yang hampir semuanya bernada pesimis gitu. Ada bahkan ada mengatakan Duang Som tidak bisa diterapkan di Tun gitu. Saya pesimis gitu. Terada juga mengatakan kalau pembayaran uang paksa dibebankan kepada pejabat, maka tidak ada orang yang menjadi pejabat gitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan saya tidak setuju, atau dia mengatakan bahwa kami tidak berani menerapkan Duang Som karena peraturan pelaksanaannya belum ada. Kemudian dari situ saya semakin melihat bahwa urgensi dari kegiatan ini dengan menghadirkan topik Duang Som menjadi relevan begitu ya. Karena ternyata setelah ada komunikasi dengan beberapa orang yang mengirimkan WA ke saya terkait dengan kegiatan ini, pada umumnya mereka kurang atau belum begitu paham ya tentang apa itu Duang Som. Kemudian apa bedanya dengan ganti rugi? Itu sehingga kemudian setelah kami berikan pencerahan, akhirnya mereka berubah sikap ya, akhirnya nampaknya lebih permisif terhadap Duang Som ini. Dan untuk itu sebagai pemantik ya, sekali lagi sebagai pemantik, karena ini tentu kita harapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka saya coba hadirkan beberapa poin yang bisa menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Ya, ini bisa di coba saya share ya. Coba saya buka.
Mungkin ini saya share. Ada beberapa poin yang coba saya ingin hadir. Ada mungkin panitia bisa me... Oh, sudah. Sorry. Sudah ya. Ya, apakah bisa dilihat PPT saya di layar Bapak-Ibu semuanya? Bisa, Prof. Mantap. Baik, ya. Ada beberapa poin menurut saya penting sebagai bahan agar kita ada sistematika, ya, lebih sistematis dalam pembahasan atau diskusi kita pada hari ini. Ada setidaknya ada 8 ya poin bahasan yang saya hadirkan. Tentu sebelum sampai kita membahas itu, kita harus mengingat ya, bagus tadi apa yang disampaikan oleh, baik sekali yang disampaikan oleh Pak Tua, Yang Mulia Tuaka tadi, bahwa Duang Som ini jangan kemudian menjadi sesuatu yang utama gitu ya. Karena harapan kita adalah justru Duang Som itu jangan menjadi semakin besar tapi mengecil, karena ada tadi digitalisasi, otomatisasi yang mau tidak mau kesadaran itu menjadi hal yang pasti akan timbul ketika era digitalisasi, ketika sistem dibuat melalui sistem digitalisasi otomatisasi tadi. Ya. Oleh karenanya setidaknya, tapi menurut saya setidaknya ini menjadi wawasan kita bersama. Sebenarnya bagaimana sih Duang Som dan bagaimana kemungkinan bisa diterapkan Duang Som di peradilan TUN, dan akhirnya kita diharapkan bisa menemukan model ideal ya. Duang Som, implementasi Duang Som dalam peradilan TUN. Ya, tetapi tentu itu akan kita kembalikan kepada kita semua. Apakah memang Duang Som ini memang perlu kita efektifkan, atau mungkin ada pilihan lain ya yang lebih tepat untuk kita terapkan agar kewibawaan putusan peradilan TUN ini bisa kita hadirkan. Baiklah, untuk itu pertama adalah kita akan mendiskusikan atau membahas ini apa sih Duang Som itu ya, karena tadi banyak orang yang berpandangan negatif terhadap Duang Som di peraturan karena ternyata kurang paham pemahamannya tentang Duang Som gitu. Kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai Duang Som di beberapa negara. Selanjutnya kita akan coba bandingkan Som dengan ganti rugi. Halo, Pak Dr. Bambang. Ya, baik. Sudah bisa didengar suara saya? Ya, bisa. Ya. Pada poin 4 kita akan coba lihat ya, bagaimana karakteristik dari Duang Som itu sendiri. Bagaimana sifat kedudukannya Duang Som. Kemudian kita akan juga bahas ya mengenai kepada siapa Duang Som itu sebaiknya dibebankan. Kemudian berikutnya adalah mengenai bagaimana mencoba membuat besaran atau rumus besaran Duang Som yang kita bisa kemudian terapkan dari kepada beberapa kasus-kasus yang ada. Kemudian terakhir adalah ini penting, apakah hakim peratun itu sebenarnya dapat menjatuhkan Duang Som atau tidak sih dengan adanya norma pasal 116 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Duang Som akan diatur dalam peraturan pelaksana. Nah, nanti kita akan bahas. Dan coba akan kita lihat dari mengenai definisi ya. Definisi mungkin kita tidak terlalu terlalu dalam karena mungkin secara umum sudah tahu, tetapi setidaknya kita satukan persepsi mengenai definisi Duang Som ini.
Karena duangsom ini ternyata merupakan jenis sanksi administratif yang juga bisa ditemukan di bukan terkait putusan pengadilan, tapi terkait dengan pelanggaran oleh pemerintah ketika tidak melakukan perbitan atau pelaksanaan tindakan yang menjadi kewajibannya. Itu bisa kita lihat di pasal 81 Undang-Undang AP. Tetapi pada kesempatan ini kita akan khususkan duangsom dalam konsep bahwa duangsom adalah sejumlah uang ya yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terhukum atau terkalah dan diberlakukan apabila terhukum tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Ini terkait dengan patuh atau tidak seorang terkalah atau terhukum untuk mematuhi putusan hakim. Definisi itu tentu kita simpulkan dari beberapa apa, ada juga pendapat ahli dan juga yang paling pokok adalah sebagai sumber hukum dari apa hukum acara duangsom ini ada di pasal 66A RV. Ya, kalau di Belanda 616 kalau tidak salah BRV begitu, yang menyatakan bahwa sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, ya, lain dari membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan duangsom. Dari itulah terutama kemudian kita simpulkan secara singkat bahwa duangsom adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim ya, dalam amar putusan yang dibebankan kepada terhukum dan diberlakukan apabila terhukum tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan. Ya, kita sepakati kita menggunakan definisi itu dulu ya. Kemudian kita lihat bagaimana duangsom di beberapa negara. Ternyata duangsom diatur atau diberlakukan di Belanda ya, di RV, kemudian di Prancis ya. Di sana disebut astreinte ya. Kemudian di Thailand ya, di Thailand diberlakukan peraturan perundang-undangan administrasinya dan secara khusus pengadilan dikatakan bahwa pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan hukum acara perdata secara mutatis mutandis terhadap harta kekayaan yang bersangkutan. Dari mengindikasikan bahwa dibebankan kepada seseorang yang menjabat di jabatan itu. Kita lihat di model ideal di Indonesia apakah kepada pejabat atau kepada pribadi. Oke, kita lihat nanti ada poin tersendiri yang kita bisa menjadi acuan untuk membahas hal itu. Kemudian sebelum lebih lanjut, barangkali baik juga untuk agar kita clear ya, jelas ya, membedakan antara duangsom dengan ganti rugi, karena pada banyak orang menjumbuhkan ya antara apa itu duangsom atau apa itu ganti rugi. Ya, kemudian bagaimana cara tagihnya? Nah, ini yang perlu dipahami, jangan sampai itu jumbo sehingga kemudian mencampur adukkan antara ganti rugi dan duangsom. Kita lihat di poin 1, ganti rugi adalah hukuman untuk membayar sejumlah uang yang dibebankan kepada terhukum atau terkalah karena ia terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Ini dalam konteks peratun tentu ya. Nah, ganti rugi. Tapi kalau duangsom adalah hukuman untuk membayar jumlah uang karena terhukum tidak mematuhi putusan hakim. Ini berbeda. Ganti rugi itu adalah terkait dengan tindakan-tindakan, kalau misalnya dalam kasus Tun ya, terkait dengan tindakan-tindakan pemerintah yang kemudian menimbulkan kerugian, maka kemudian di dalam putusan terbukti dihukum untuk membayar ganti rugi. Tapi kalau duangsom adalah tidak terkait dengan tindakan dari pejabat itu, tapi terkait dengan pada saat putusan atau inkrah itu dipatuhi atau tidak, kayak gitu. Berbicara mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan putusan itu. Apabila pejabat tidak mematuhi, maka bekerjalah atau hiduplah duangsom ini, pembayaran jumlah uang ini. Tapi kalau pejabat ini mematuhi, maka duangsom dengan sendirinya tidak diberlakukan. Dasar hukumnya bisa kita lihat di sana. Kemudian
ganti rugi ini merupakan hukuman pokok, ya. Sedangkan tuang sama hukuman tambahan. Nah, jadi atau ada yang mengatakan si Lili Mulyadi, ya, Pak Dr. Lili Mulyadi mengatakan bahwa ini aksesoir, ini bukan tuntutan sebenarnya, jadi bukan hukuman sebenarnya, tapi sifatnya tambahan saja, subsidiary yang hanya hidup, ya, ya, bekerja bisa diberlakukan ketika seorang pejabat dalam konteks tunir tidak mematuhi putusan peradilan. Tapi ketika pejabat mematuhi, maka tuang som itu secara hukum telah selesai, tidak bisa diberlakukan, tidak perlu diberlakukan lagi. Nah, ini nanti penting ini dalam kaitan itu. Kemudian ganti rugi itu harus dibayar terhukum, tergugat, bahkan ketika dia pensiun atau berpindah tugas, karena itu adalah kesalahan yang di terjadi dan menjadi tanggung jawab dari pejabat itu. Sedangkan duang som itu tidak harus dibayarkan apabila terhukum telah mematuhi putusan pokok, hukuman pokok. Dan seandainya pejabat itu pindah, maka kewajiban duang som itu tidak kebawa oleh pejabat itu yang pindah, tetapi menjadi kewajiban hukum bagi pejabat yang existing kemudian mengganti pejabat yang lama tadi. Karena tidak terkait dengan kerugian tindakan pemerintahan, tapi ini lebih ke mau mematuhi atau tidak putusan yang telah inkrah dijatuhkan untuk agar si tergugat melakukan tindakan hukum tertentu. Itu. Kemudian pada poin 5, ganti rugi adalah pembayaran atas kerugian yang diakibatkan PMH atau perbuatan melakukan dari si terhukum, sementara duang som adalah instrumen atau alat eksekusi. Dalam bahasa sononya disebut si siske duang atau paksaan psikis. Dia alat eksekusi sebenarnya. Jadi bagaimana sebuah putusan itu dipatuhi, itulah yang kemudian alat duang som itu menjadi penting keberadaannya gitu. Ya, jadi ulangi, ganti rugi itu bayar timbah ruang karena perbuatan melawan hukum, sementara duang som itu adalah instrumen eksekusi agar ya, si terkalah mematuhi putusan yang telah dijatuhkan hakim itu. Itu gambaran perbandingan atau perbedaan antara ganti rugi dan duang som. Semoga ini menjadi bekal pembahasan berikutnya. Jangan kemudian jumbo atau bias atau bingung ketika bertanya atau berbicara tentang duang som, nanti ternyata mindset-nya adalah berpikir tentang ganti rugi gitu. Baik, kita lanjut. Ya. Kita coba lihat bagaimana sebenarnya karakteristik dari duang som itu. Bagaimana sifat, bagaimana kedudukan duang som itu. Seperti disinggung di depan, duang som itu adalah bersifat sesoir kata Lili Mulyadi dan mungkin juga beberapa penulis yang lain. Dia sifatnya tempelan saja yang hidup ketika tidak dipatuhi sebuah putusan pengadilan gitu. Tapi ketika dipatuhi maka kemudian menjadi tidak perlu diberlakukan. Kemudian kedua, duang som adalah instrumen eksekusi, alat eksekusi. Alat eksekusi. Kemudian berikutnya karakter berikutnya adalah duang som ini adalah alat penekan saja, tapi sifatnya penekan secara psikis. Ya, psikis ke duang. Nah, jadi bukan penekanan seperti giseling ya. Kan ada alat tekan dalam hukum administrasi itu selain duang som ada giseling. Giseling diterapkan di dalam urusan pajak sudah diberlakukan meskipun dulu sempat ditentang Pak Bismar ditentang tapi ternyata sekarang justru diberlakukan. Nah, untuk kita barangkali tidak tepat ya lembaga paksa yang kita gunakan untuk menekan pejabat itu kita giseling pejabat itu agar mau mematuhi putusan pengadilan. Nah, kemudian kita pikirkan dan kemudian menjadi sebuah norma bahwa lembaga paksa yang ada di kita yang bisa dibilang kita adalah duang som ini atau uang paksa ini. Sehingga saya katakan ini lebih ke paksaan psikis ya kepada pejabat agar pejabat mematuhi sebuah putusan pengadilan. Jadi duang som ini adalah bukan berpikir mengenai uangnya,
yang akan diambil ketika dia tidak mematuhi, tapi lebih berpikir ini menjadi instrumen penekan ya kepada si terkalah agar si terkalah itu mematuhi putusan pengadilan. Itu sebenarnya target utamanya, bukan mengambil uang akibat tidak dibayar di putusan maka dongsong dieksekusi, diambil uangnya bahwa dari atau bahwa itu dari gaji atau dari keuangan negara, bukan itu sebenarnya. Bahwa ternyata si pejabat tetap bandel, baru kemudian baru bicara bagaimana pelaksanaan dongsong itu sendiri, apakah dari keuangan negara atau keuangan pribadi atau mungkin gaji atau tunjangan jabatan dari si pejabat itu. Ya, jadi stressingnya adalah bukan uang pembayaran Duang Som itu, tapi bagaimana Duang Som itu menjadi entitas yang sedemikian rupa menakutkan ya, secara psikis bagi pejabat agar dia mematuhi putusan. Tapi ini adalah saya menggunakan bahasa ekstrim ya, karena harapannya sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Tuaka tadi, putusan Petun itu diputus dengan penuh kewibawaan dan kemudian pejabat dengan kesadarannya untuk mematuhi putusan sehingga tidak perlu bicara Duang Som lagi. Itu harapan kita ke depan. Tetapi sebelum sampai ke tingkat itu, nampaknya lembaga paksa yang sudah dihadirkan oleh peraturan undang-undangan kepada kita, maka kita hari ini sedang membahas kira-kira bagaimana mengefektifkan ya, jangan menjadikan pasal yang sudah dihadirkan itu menjadi pasar mati suri. Makanya kemudian sebelum ini saya sempat bicara dengan Pak Irfan, bagaimana kalau kita beri judul Quo Vadis Duang Som, mau dibawa kemana Duang Som ini gitu ya. Ada lagunya memang, mau dibawa kemana gitu ya. Tapi ini itu. Tapi kemudian kami berubah menjadi implementasi Duang Som di peradilan tun. Ya, jadi itu karakteristik atau karakter dari Duang Som itu seperti itu. Sorry, dia instrumen eksekusi dan sebagai paksaan psikis ya. Kita lanjut, kemudian kita bicara tentang kira-kira jenis putusan apa yang bisa dijatuhi Duang Som. Apakah seluruh putusan peradilan tun? Ya, amarnya itu bisa kemudian hakim menjatuhkan Duang Som, apa seluruh permohonan Duang Som yang ada, kalaupun ada, itu selalu kita kabulkan. Nah, kita lihat dulu di sini. Duang Som hanya dapat dijatuhkan terhadap amar putusan yang bersifat kondemnatur. Di peradilan umum juga begitu. Ya, di negara asal Duang Som juga begitu. Putusan kondemnatur adalah putusan yang berisi perintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tetapi dikecualikan perintah untuk membayar sejumlah uang. Karena pembayaran sejumlah uang biasanya kalau dalam kasus perdata sudah didahului dengan sita jaminan, eksekusinya bisa menjual barang jaminan dan membayar uang itu. Tapi kalau tindakan tertentu ini kadang-kadang memang tidak bisa diganti dengan uang. Kadang-kadang tidak bisa dinilai dengan uang, misalnya tindakan untuk melakukan, kalau dalam konteks UUAP ya, tindakan untuk menerbitkan keputusan perizinan sebuah perusahaan, tindakan untuk menyambung listrik ke sebuah perusahaan atau ke rumah kita, itu tindakan pemerintahan, atau tindakan pemerintahan yang merugikan masyarakat agar dihentikan, itu tidak bisa dinilai dengan uang, sehingga menjadi relevan kemungkinan Duang Som ini diterapkan dalam kasus seperti itu. Di semua gugatan di peradilan umum, informasi saya dari Pak Lili Mulyadi, dari penelitiannya, gugatan yang menuntut Duang Som, atau dia mengatakan, hampir semua gugatan yang bersifat kondemnatur, pengacara melengkapinya dengan tuntutan Duang Som. Dan apabila terbukti, maka khusus tuntutan permohonan tuntutan tindakan tadi, yang bukan pembayaran uang, maka itu dikabulkan permohonan Duang Som-nya itu. Begitu. Tetapi ketika saya tanya, Pak, bagaimana hukum acara Duang Som? Pelaksanaan Duang Som-nya, bukan bagaimana menerapkan Duang Som. Kita yang tidak punya itu sebenarnya bukan bagaimana Duang Som diterapkan atau dijatuhkan oleh hakim. Kalau menurut 116 itu, yang kita yang tidak punya
adalah bagaimana pelaksanaan kalau putusan tidak diketahui dan Bang Duangsom harus diberlakukan. Itu yang belum ada kita. Nah, itu. Nah, saya tanya kepada teman-teman peradilan umum, apakah peraturan pelaksana Duangsom ketika putusan tidak patuh itu ada di peradilan umum? Katanya tidak ada. Nah, kita selama ini rame tidak berani melakukan Duangsom, meskipun hampir semua putusan tun itu selalu ada yang mengabulkan, selalu ada putusan amar putusan yang bersifat kondemnatur. Tapi selalu kita katakan karena tidak ada peraturan pelaksana maka kita tidak berani menerapkan Duangsom. Bahkan ketika pemerintah persiapan ada yang mohon Duangsom disarankan untuk dihapus karena peraturan pelaksana tidak ada. Ini yang mau kita bahas hari ini. Ya. Baik. Kemudian kita lihat di buku 2, oh ya. Karena di Undang-Undang 586, di Undang-Undang Peraturan baik 2004 maupun 2009 ternyata jenis putusan yang dapat dijatuhkan secara spesifik tidak diatur ya. Karena di Duangsom hanya disebut di dalam 116 itu saja dan dia tidak menyebutkan mengenai jenis putusan apa saja yang bisa dijadikan Duangsom. Tapi kita sebagai insan peraturan peradilan tun bisa merujuk ya buku 2 tentang pedoman teknis dan administrasi peradilan yang mengatur di dalamnya bahwa sesuai ketentuan pasal 116 ayat 3 Undang-Undang PTUN maka pembayaran uang paksa atau hukuman Duangsom hanya dapat dijatuhkan untuk putusan yang amarnya mencabut keputusan tun objek gugatan dan menerbitkan keputusan tun yang baru, itu memang kondemnatur karena perintah melakukan tindakan hukum tertentu, menerbitkan keputusan tun, itu adalah kondemnatur karena perintah melakukan tindakan tertentu, dan kemudian dalam konteks UAP, itu ada amar-amar peradilan tun yang isinya adalah perintah untuk melakukan tindakan pemerintahan tertentu, tidak melakukan tindakan pemerintahan atau menghentikan tindakan pemerintahan. Ya untuk kasus-kasus peran ini dalam kalau kita merujuk pada buku panduan pedoman teknis administrasi buku 2 maka amar yang seperti itulah yang dapat dijatuhkan Duangsom dan ini bersesuaian dengan hukum dari Duangsom itu sendiri bahwa Duangsom hanya dapat putusan yang berisi pembayaran sejumlah uang ya. Baik, kita lanjut. Kita beranjak kepada permasalahan siapa? Kepada siapa ya Duangsom itu dibebankan? Kita kenal teori yang dikemukakan oleh Kranenberg dan Fechting yang sebagaimana disinggung oleh Yang Mulia Tuaka tadi, ada pembedaan mengenai kesalahan ya. Kesalahan dinas atau faute de service dan kesalahan pribadi atau personal faute de personal. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini bahwa ada pembedaan mengenai kesalahan dan itu membawa tentu membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap akibat dari tindakan tersebut, dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ketika ada kesalahan dinas tentu dinas atau negara lah yang menanggung kerugian atau membayar kerugian itu. Tapi apabila itu adalah masuk kualifikasi faute personal atau kesalahan pribadi, maka tentu kerugian harus ditanggung secara pribadi pejabat yang bersangkutan. Ya, kemudian kita lihat lagi ada tadi di atas sudah kita singgung bahwa kita ingatkan lagi bahwa Duangsom itu bersifat psikis. Ini bahasa Belanda ini ya, atau paksaan psikis ya. Paksaan psikis atau ada yang mengistilahkan duang middelen, ada juga yang membuat sebutan duang psiki duang kalau nggak salah begitu. Yakni Duangsom adalah upaya tekanan agar pihak yang kalah mematuhi putusan hakim. Tekanan kepada pihak yang kalah, artinya tekanan itu tentu kepada orang ya, bukan kepada jabatan gitu loh. Karena yang bisa ditekan itu orang, bukan jabatan. Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian ada lagi
bahwa uang paksa itu dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat. Ya, ini ada tulisan yang kami ambil dari sebuah jurnal. Ya, nanti kita lihat penulisnya. Alasannya adalah pejabat yang tidak mematuhi putusan hakim tidak berada pada posisi menjalankan peran negara. Kalau dia sedang menjalankan peran negara, tentu dia akan melaksanakan ketentuan hukum, bukan melawan hukum. Seorang pejabat yang tidak mematuhi putusan pengadilan itu adalah sedang melawan hukum atau tidak mematuhi hukum. Sehingga kemudian dalam tulisan ini, penulis mengatakan bahwa uang paksa dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat. Ya, ini jurnal. Kita lihat, jurnal itu adalah disampaikan, ini bukan jurnal, ini tulisan yang disampaikan oleh Pak Yang Mulia Prof. Irfan Fakhrudin ya, pada pelatihan teknis fungsional peningkatan profesionalisme hakim tingkat pertama peradilan TUN se-Indonesia di Denpasar tahun 2007. Dalam tulisannya penetapan uang paksa, permasalahan dan pemecahan. Di situ ternyata Yang Mulia itu Kak sendiri yang menulis. Ya. Dalam tulisannya problematika penerapan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara terhadap pejabat TUN daerah yang dibawakan dalam diskusi LPPHN dan KHN 2004 dan juga ada di tulisan Pak Dr. Arifin Marpaung ya, implikasi teknis pelaksanaan lembaga-lembaga baru dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 serta solusi pemecahannya disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung RI di Denpasar tahun 2005 itu ya. Ini tidak kemudian mengharuskan menjadi sesuatu yang saya sebagai pemantik mengharuskan bahwa itu menjadi pedoman, tetapi ini adalah beberapa wawasan yang literatur yang coba kami hadirkan untuk kemudian diserahkan kepada saudara ya, untuk kemudian lebih tepat kepada dan adil kepada siapa seharusnya duang som itu dibebankan. Nanti kita lihat di diskusi kita. Kemudian besaran duang som. Besaran ini penting juga ya. Jangan sampai kemudian ada besaran yang aneh gitu sehingga menjadi lebih sulit lagi ketika harus dilaksanakan duang som itu. Ya. Di undang-undang kita sendiri tidak ada diatur tentang duang som ya. Hanya di buku atau dia menyebut besarannya. Besarnya pembayaran uang paksa dapat dimohon oleh penggugat dalam gugatannya, namun hakim atau majelis hakim secara kasus per kasus menetapkan besarnya pembayaran uang paksa dan memperhatikan kewajaran secara hukum dan tidak boleh menetapkan lebih besar dari yang dimohon oleh pemohon. Buku 2 di halaman 38D. Ya itu di buku 2 yang bisa menjadi rujukan. Kemudian peris, ya, persi middelen itu ada atau menurut mengatakan seperti itu yang coba bisa menjadi acuan. Kemudian kira-kira bagaimana kita harus membuat besaran tuang som. Kemudian kita lihat juga uang paksa tujuan itu bersifat akumulatif, dia bertambah terus. Jadi ketika kelambatan, kalau di peradilan perdata menggunakan per hari kelambatan, ya. Per hari kelambatan maka akan berlipat berakumulasi jumlah itu. Nah, itu yang menggambarkan bisa menjadikan orang tertekan secara psikis ketika berlipat, ketika terlalu lama dia tidak mematuhi maka kemudian tekanan itu semakin tinggi maka kemudian diharapkan putusan itu di bukan agar uang dan somnya bisa ambil tapi tekanan psikis kemudian pejabat itu mematuhi putusannya. Putusannya harusnya layak untuk dipatuhi, tetapi tidak dipatuhi tentu yang begitu. Meskipun kita sadari ada juga ya, tidak bisa dilaksanakannya putusan itu juga faktor putusan itu sendiri yang mungkin lemah ya. Ada beberapa yang mungkin yang tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau dipastikan itu memang sebenarnya layak harus dilaksanakan, tidak ada hambatan apapun, maka mungkin kita lanjut, dibayar dari keuangan pribadi pejabat atau, tadi, kalau ada tulisan tadi adalah keuangan pribadi, meskipun
ini adalah wacana ya, nanti bisa berkembang di diskusi. Maka kemudian kalau itu kepada pribadi, maka kemudian kita mencoba membuat rumusnya. Rumus besaran tuang sum sebagai berikut. Kita anggap besaran tuang sum itu X, ya. Maka X itu harus sejumlah uang yang secara psikis dapat menekan tergugat agar mematuhi putusan peradilan. Jadi misalnya seorang bupati atau seorang lurah atau seorang menteri tentu berbeda. Itu diserahkan kepada kebijakan hakim tadi. Ya, tadi di buku 2 tadi katakan bahwa pembertahan kewajaran dan diserahkan kepada hakim secara bijaksana. Menteri berapa kira-kira besar sejumlah uang tertentu yang bisa menekan secara psikis, misalnya begitu. Kalau bupati kira-kira berapa, tingkat wali kota berapa, hakim diberi kesempatan untuk menentukan itu. Tetapi jumlah itu oleh majelis hakim tentu dimusyawarahkan adalah jumlah tertentu yang secara psikis dapat menekan pejabat itu agar mematuhi putusan. Tetapi ada batasan juga bahwa X tadi tidak boleh terlalu besar sehingga menyulitkan ketika akan dieksekusi atau diambil, apalagi itu sifatnya akumulatif ya. Pengambilannya tidak sekaligus. Ya. Makanya ini sebagai gambaran saja. Saya pernah menjatuhkan putusan tuang sum sekali, pertama di Jakarta, tapi memang saya tidak ikuti bagaimana akhirnya putusan itu. Yang saya betul, ketika saya menjadi wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, saya menjatuhkan hukuman tuang sum kasus tumpang tindih perizinan tambang batubara. Karena menurut saya cacat hukum dan kemudian ada perintah untuk mencabut, ya, maka kemudian kami terapkan berlakukan hukuman tuang sum tadi. Sebesar waktu itu saya lihat tunjangan jabatan dari seorang bupati berapa, saya gunakan tunjangan jabatan bupati itulah yang saya sebutkan sebagai besarnya uang jam-jam. Karena sudah jumlah itu besar. Kalau menjadi ukuran umum, katanya besar. 1 juta kalau tidak salah. Kemudian putusan itu coba saya pantau, ternyata langsung dipatuhi. Kemudian ada laporan dari kuasa hukum tergugat bahwa putusan yang Bapak ambil sudah dipatuhi oleh Bupati Kabupaten X gitu. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Oke. Mungkin peserta juga punya pengalaman lain bisa di-share nanti. Baik, kita lanjut. Kemudian bagaimana tata cara penjatuhan tuang sum? Undang-undang kita, undang-undang hukum acara kita, undang-undang peraturan tidak menyebut mengenai bagaimana tata cara. Tetapi lagi-lagi kita bisa merujuk kepada buku 2 ya, sebagai acuan kita ketika di undang-undang tidak ada, maka disebutkan situ bahwa pembayaran uang paksa memang belum diatur ya tata caranya, tapi sementara bisa mengacu pada ketentuan pasal ketentuan dalam PP 43 tahun 1991 tentang pembayaran ganti rugi. Itu kalau pembayaran melalui negara. Di Perancis menarik, dibebankan kepada pribadi tetapi pembayaran lewat negara. Jadi negara membayar dulu, kemudian penagihannya kepada yang bersangkutan melalui negara. Nah, itu mungkin bentuk pilihan-pilihan yang bisa kita terapkan kalau kita punya kesepakatan bahwa itu kepada pribadi. Tapi kalau kepada negara mungkin bisa langsung menggunakan PP 43/1 karena itu memang tanggung jawab ganti rugi ditanggung oleh negara. Kemudian dalam buku 2 itu juga masih bahwa disebutnya tenggang waktu pengenaan pembayaran uang paksa itu adalah setelah 3 bulan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ya, ini sama dengan 1/6. Apabila setelah 3 bulan putusan berkekuatan hukum tetap tergugat tidak melaksanakan putusan itu, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat dikenakan pembayaran uang paksa. Ya, cukup jelas saya kira karena ini bersesuaian dengan pelaksanaan eksekusi yang diatur di 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ditambahkan lagi di sana bahwa prosedur yang bisa ditempuh ini masih di buku 2. Nah, ya,
tindakan yang bisa dilakukan oleh ketua ketika ada tuntutan permohonan untuk pembayaran uang paksa, karena itu memang harus diberlakukan, maka kemudian ketua mengeluarkan surat menanyakan alasan tergugat tidak melaksanakan putusan dipanggil, Ian Maning ya, kemudian ditanyakan alasannya. Berikutnya adalah mengeluarkan surat peringatan somasi kepada tergugat sebanyak 3 kali agar melaksanakan putusan. Kemudian mengeluarkan penetapan berisi perintah agar jurusita pengganti mengenakan pembayaran uang paksa kepada tergugat atau tetap tidak melaksanakan putusan. Nah, ini mungkin perlu juga dihaji nanti. Ya, apakah penetapan itu memerintahkan kepada jurusita pengganti atau mungkin jurusita pengganti hanya diperintahkan untuk menyerahkan surat itu kepada misalnya kuasa pengguna anggaran atau mungkin Kementerian Keuangan, dalam hal ini misalnya bisa juga Kementerian Anggaran atau misalnya juga KPPN, misalnya begitu. Nanti kita tentu kalau memang sepakatannya kita kemana, lebih detailnya kita bisa komunikasikan dengan instansi yang terkait. Gitu. Saya sempat mendiskusikan ini tadi malam sampai sekitar 1 jam. Kemungkinan seandainya pengadilan TUN berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara, bisakah kami meminta kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kemudian berupa pada akhirnya adalah pemotongan dari gaji atau penghasilan dari pejabat itu. Kami berdiskusi panjang dan akhirnya tapi sebelumnya saya harus meyakinkan dulu bahwa Duang Som ini bertanggung jawabnya kepada siapa, dan setelah itu mereka membuka jalan. Oh iya Pak, kalau begitu ada jalan, tentu harus ada PP-nya dulu dan kemudian mekanismenya tentu bisa diatur. Seperti halnya ketika ada hukuman disiplin, pemotongan gaji, maka kemudian itu ada mekanismenya juga, bisa mengadaptasi mekanisme itu, katanya begitu. Nah, itu menarik. Saya terima kasih dari teman Kementerian Keuangan itu yang berikan penjelasan kepada saya. Kemudian, nah ini pertanyaan terakhir yang sering memang menjadi permasalahan atau sesuatu yang perlu kita jawab ya. Jadi memang di PTUN hanya menyebut bahwa tergugat yang tidak mematuhi putusan maka dia bisa dikenai pembayaran jumlah uang dan sanksi administratif. Kemudian inilah ketentuan yang inilah kemudian banyak menjadi hambatan teman-teman hakim untuk menjatuhkan atau memberi kesempatan atau untuk bagaimana. Meskipun ada tuntutan yang bersifat kondemnatur, tidak memberikan saran kepada, atau bukan saran artinya, memberikan wawasan kepada pihak bahwa saudara karena tuntutan kondemnatur maka dapat menggunakan atau meminta tuntutan berupa Duang Som, begitu. Terus kita lihat di sini, antarkan ketentuan huruf F kalau tidak salah ya, Undang-Undang 586 pasal 116 itu menghalangi hakim untuk tidak menerapkan Duang Som dalam putusannya. Kita lihat di buku 2, di petunjuk. Ini kembali ke sana, karena kita rujukannya yang paling mungkin di situ ya. Meskipun bisa kemudian seandainya teman-teman bisa menemukan rujukan lain. Tapi setidaknya buku 2 ini jelas mengatakan, permohonan pembayaran uang paksa dapat diajukan dalam gugatan. Ya. Dalam hal gugatan penggugat tidak menyantumkan pembayaran uang paksa, maka hakim dalam pemeriksaan persiapan memberitahu penggugat bahwa ia dapat menyantumkan pembayaran uang paksa dalam gugatan ini. Artinya apa? Artinya kesempatan, ya kalau melihat buku 2 ini, kesempatan untuk, meskipun ada pengaturan seperti ini, maka kesempatan atau ruang itu disediakan oleh setidaknya rujukan kita untuk hakim itu dapat memberlakukan uang paksa dalam putusan kita, terutama putusan yang kondemnatur. Tidak ada larangan sebenarnya. Karena kalau kita lihat di pas PTUN ini, di huruf F1116 ini, dia yang belum ada adalah lebih ke tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa, tata cara ketika putusan inkrah dan tidak dipatuhi, maka kemudian kita lagi baru sibuk mencari tata cara pelaksanaannya. Itu yang belum ada. Tetapi apakah Duang Som bisa diterapkan? Sebenarnya tidak ada larangan, apalagi kalau kita lihat di buku 2 ini. Ya, kemudian lagi, pada saat hakim mengabulkan gugatan, maka pengenaan pembayaran uang paksa sebaiknya diberikan dalam pertimbangan hukum. Ini lagi-lagi memberikan gambaran kepada kita bahwa
ada rujukan yang bisa dipakai hakim menghilangkan ketakutan, khawatiran bahwa kita khawatir nanti menjadi masalah ketika menerapkan duangsong dalam putusan kita. Sementara kita ketahui setiap putusan kita yang mengabulkan hampir selalu ada putusan yang kondonatur. Yang itu pelaksanaannya apabila tidak dengan sukarela maka akan sulit kalau tidak dilengkapi duangsong ini. Kembali saya katakan bahwa duangsong ini bukan masalah uangnya yang akan diambil dari karena tidak mematuhi, tapi lebih ke bagaimana kita menghadirkan entitas yang sedemikian rupa sehingga cukup secara psikis menekan si terkalah agar dia mematuhi putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan yang sudah inkrah itu berlaku res judicata poverate habitur. Putusan pengadilan itu kalau sudah inkrah, apapun yang terjadi itu adalah sebuah putusan yang harus dipatuhi, dianggap benar dan dipatuhi, sama dengan asas praduga rahmatah. Keputusan pemerintah, apapun isinya, ketika belum dicabut atau diputus batalan hakim, maka itu sah. Sehingga siapapun harus tahu yang terkait dengan keputusan. Nah, dengan ini sebenarnya, res judicata poverate habitur itu juga demikian asas yang semacam itu. Yang mengatakan putusan pengadilan itu begitu diputus menjadi hukum. Karena hakim ini adalah pseudo legislator sebenarnya. Dan hasil putusan peradilan itu adalah pseudo wet sebenarnya. Jadi seakan atau setingkat dengan wet atau undang-undang hukum. Sehingga relevan saya kira duangsong itu dijatuhkan untuk putusan-putusan yang sifat kondonatur, bahwa duangsong nanti ditindaklanjuti sampai pembayaran itu masalah lain, tapi setidaknya kita menghadirkan suatu lembaga yang menjadi penekan secara psikis agar tergugat mematuhi putusan kita itu. Baik, ada lagi mengenai pembayaran mawasa terhadap tergugat dapat dikenakan dalam gugatan yang menyangkut kepegawaian ini. Artinya ruang untuk atau kesempatan para hakim untuk menjatuhkan duangsong itu tidak tertutup. Ya, rujukan yang secara resmi menjadi meskipun bukan peraturan perundang-undangan, tapi ini bisa menjadi rujukan tentang bagaimana penanganan suatu perkara. Ada lagi yang menarik lagi ini. Ini tentu butuh keberanian, karena menurut saya hakim yang baik adalah tidak cukup dia knowledge-nya, pengetahuannya memadai, keterampilannya cukup atau skill-nya cukup, tapi ada satu lagi yang dipunyai hakim adalah keberanian. Penemuan hukum-hukum baru, kemudian keputusan-keputusan futuristis tadi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Tua Pak, itu didasari tidak hanya hakim yang cerdas, tidak hanya hakim yang terampil atau cekatan, tapi ditambah satu lagi, yakni keberanian. Nanti keberanian yang didasari atas knowledge dan skill tadi. Nah, kemarin kita lihat, duangsong dijatuhkan hakim meski tidak dituntut. Kira-kira mungkin nggak tidak dituntut, tapi hakim menjatuhkan. Nah, kita lihat. Ada buku dua lagi ini yang bisa kita jadikan rujukan. Memang kita harapkan buku dua nanti dibaptis atau ditingkatkan menjadi semacam perma atau peraturan perundang-undangan gitu ya, sehingga menjadi sebuah bisa menjadi dasar hukum dalam sebuah putusannya. Ya, kan masih SKKMA gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa apabila gugatan dikabulkan tapi gugat tidak menyantumkan pembayaran uang paksa di dalam gugatannya dan tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan, ya ini kita mungkin bisa kita cermati, ketua pengadilan tata usaha negara atau ketua pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama dapat mengenakan pembayaran uang paksa dengan berpedoman pada ketentuan ini. Nah, coba kita lihat, ini lebih ekstrim lagi ini. Bahkan tidak hakim tersebut yang menjatuhkan putusan duangsong, tapi ketua ya dalam rangka bagaimana eksekusi itu bisa dilaksanakan. Karena puncak dari pencapaian sebuah gugatan dari penggugat adalah ketika putusannya bisa dieksekusi, bukan sekedar putusan yang mungkin bagus format, bagus substansi, tapi tidak bisa dieksekusi. Tapi lebih dari itu harapan masyarakat adalah bagaimana apa yang dituju dengan berperkara itu terwujud melalui eksekusi, baik berdasarkan kesadaran maupun melalui proses-proses paksa yang sebenarnya ini adalah pilihan
berikutnya setelah ada, kita harapkan dari tumbuh ada kesadaran dari pejabat itu sendiri. Ini kita lihat, ketua pengadilan dapat ya, mengenakan upaya paksa, nah, gitu ya. Oke, itu ekstrim. Itu nanti bisa kita ambil ibrah, saya kira pelajaran di sana bahwa tidak dicantumkan pun ketua, artinya kita bisa nanti bisa menjawab sendiri dan berdiskusi. Kemudian ada sebuah tulisan menarik lagi bahwa berdasarkan asas ultra petita yang dimungkinkan dalam hukum acara peradilan administrasi ya di lingkungan peradilan TUN, maka hakim peradilan tata negara dimungkinkan untuk memutus apa yang tidak dimintakan dalam gugatan. Ya, termasuk tentu yang tidak dimintakan aja bisa, apalagi yang ini hanya sekedar alat atau instrumen eksekusi, aksesoris saja sebenarnya. Karena itu penjatuhan uang paksa oleh hakim administrasi tanpa adanya permintaan dari gugatan penggugat dimungkinkan. Itu siapa yang membuat statement itu? Adalah beliau, Pak Irfan Fahrudin, ya, dalam tulisannya tapi dalam sebuah tulisannya nanti kopi lengkap dari PowerPoint ini yang di situ juga ada catatan kaki, ini pendapat-pendapat siapa akan saya share kepada panitia untuk kemudian peserta yang memerlukan mungkin pengen mendapatkan ini lebih lengkap, maka saya akan kirimkan ini. Ya. Itu disampaikan oleh Yang Mulia Irfan Fahrudin dalam sebuah tulisannya tadi. Tulisan kalau nggak salah yang disampaikan dalam pelatihan teknik judisial para hakim di Denpasar tadi. Baik. Terus kemudian, baik. Mungkin paparannya selesai, tapi ini sebagai gambaran saja. Bahwa tadi saya katakan sejak 2004 sebelum hadirnya lembaga pasal dalam peraturan perundangan, saya pernah menulis, dan kemudian saya juga ya, setelah hadirnya 2004 tidak juga kunjung ada peraturan pelaksana, maka kemudian saya mencoba ya membuat naskah legislatif atau legislatif drafting rencana peraturan pemerintah atau rancangan peraturan pemerintah nomor X, karena itu gagasan dari saya, tentang tata cara pelaksanaan uang paksa duang som dan sanksi administratif pada peradilan TUN. Nah, ini sempat dimuat oleh majalah virtual hukum online, bisa diakses di sana nanti. Ini seperti ini wujudnya ya. Kemudian ada beberapa ketentuan tentang uang paksa, di antara misalnya pasal 2 ayat 1, tuntutan membayar uang paksa diajukan bersama-sama dalam surat gugatan. Dalam hal surat gugatan penggugat tidak mengajukan permohonan pembayaran uang paksa, maka hakim pada waktu pemeriksaan persiapan dapat memberikan saran agar mencantumkan petitum pembayaran uang paksa. Dapat ya, jangan harus ya, karena hak itu berada di para pihak, kita hanya memberikan wawasan. Kemudian penjatuhan hukuman berupa uang paksa dituangkan dalam amar putusan. Terus kemudian ini tadi bahwa putusan uang paksa hanya kepada tuntutan yang bersifat kondemnator. Uang paksa hanya dikenakan dalam putusan yang berisi pencabutan, dan penerbitan dan rehabilitasi untuk kepegawaian. Oke. Ya. Saya buat versi yang mungkin bisa tidak mengikat, ini versi yang saya buat karena menurut saya, karena duang som itu paksaan psikis yang bisa dipaksa psikis sentuh orangnya, maka kemudian saya membuat versi bahwa pembayar uang paksa itu dibebankan kepada pribadi yang sedang menjabat. Ya, pembayar uang paksa dibayar dari keuangan pribadi tergugat atau pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan dilaksanakan. Besaran uang paksa adalah sejumlah tunjangan jabatan. Saya untuk mempermudah, maka langsung saja menggunakan tunjangan jabatan dari tergugat atau pejabat yang sedang menjabat. Dan seterusnya. Terus kemudian ini, yang penting ini. Pejabat yang diminta untuk memotong tunjangan jabatan tergugat untuk memenuhi uang paksa adalah Kepala Kantor Pembendaraan dan Kas Negara, KPKN. Tapi saya sempat komunikasi dengan kementerian pihak teman dari Kementerian Keuangan, sekarang adalah KPPN kata gitu, atau Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Kas Daerah untuk yang levelnya misalnya gubernur atau bupati atau pejabat yang mempunyai kewenangan semacam itu. Saya berikan kelonggaran semacam itu, dan kemudian ini saya juga coba membuat bagaimana tata cara pelaksanaan uang paksa. Pertama adalah salinan putusan yang telah berhukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat agar dipatuhi dalam lambatnya 14 hari.
setelah lewat 3 bulan tidak dipatuhi, maka penggugat dapat mengajukan permohonan, kemudian ketua pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melaksanakan putusan. Berikutnya, tergugat apabila tergugat tidak melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan menerbitkan penetapan untuk memberlakukan hukuman pembayaran uang paksa yang berisi perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat. Ya. Nanti kita diskusikan. Penetapan ketua pengadilan beserta putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap oleh jurusita dikirim kepada tergugat kantor pengadilan negara atau KPPN sekarang atasan tergugat dan berada rutin instansi tergugat bekerja agar dibuat diberlakukan dengan memotong gajinya dalam usulan kepada KPPN. Setelah menerima penetapan ketua pengadilan tentang perintah permohonan tunjangan pemotongan tunjangan jabatan, kepala KPKN melakukan pemotongan tunjangan jabatan itu versi dulu nih sebagai pembayaran uang paksa dan selanjutnya menyerahkannya kepada pihak penggugat bagaimana. Ini yang saya buat dibantu dengan Pak Maftuh ya, Pak Dr. Maftuh. Oke. Dan ini saya buat sebelum hadirnya Undang-Undang 51 tahun 2009. Nah, ini mungkin setidaknya bisa menjadi gambaran bahwa mungkin seandainya kita bersepakat untuk mengefektifkan Duangsom, mungkin bisa ini menjadi salah satu literatur yang bisa dipakai. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator dan selanjutnya api itu saya inginnya dinyalakan semakin besar oleh para peserta diskusi karena semuanya tentu punya pengaturan yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hedi Kumohalianto, Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah menyampaikan secara komprehensif, lengkap tentang Duangsom serta problem-problem yang terjadi selama ini. Beliau sangat otoritatif sesungguhnya menyampaikan materi karena ada stres-stres. Secara di lapangan juga beliau pernah menerapkan. Terus terang, saya pribadi juga belum pernah menerapkan kalau tentang Duangsom ini. Ya, jadi ini memang sangat menarik. Bagaimana sesungguhnya vaksinan Duangsom ini, kemudian kepada siapa sesungguhnya Duangsom ini diterapkan, tadi ada dua pilihan, apakah ke person pribadi atau ke lembaga negara. Kemudian bagaimana kemudian di lapangan itu hakim menilai beban psikis apa saya tadi beban dalam psikis itu di tekanan psikis ya. Tekanan psikis seperti apa? Nah, ciri khas dari diskusi yang kuat adalah partisipatoris. Jadi masing-masing peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, tidak harus bertanya, tapi berpendapat atas isu-isu yang dibicarakan. Kemudian posisi pemantik bisa juga dari narasumber. Apalagi oleh Bapak Dr. Bambang ya tidak hanya pemantik, tapi juga narasumber. Terima kasih kepada yang mulia Pak Tuakan juga masih terus berada di tengah-tengah diskusi kita. Baik, Suhada Resmen dari Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Ambon. Ya, Bapak Dr. Nazaruddin Umar S.H.M.H. Ini mirip nama kedua Imam Besar Istiqlal, tapi bukan Pak Imam. Ya. Silakan Pak Wakil Dekan, jauh sekali ini dari Ambon, Pak Dr. Bambang. Ini luar biasa. Biasanya beliau ini juga membawa mahasiswa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesempatan berikan. Yang mulia Bapak Profesor Dr. Supandi dan seperti yang mulia Bapak Dr. Bambang, yang mulia para hakim yang hadir dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Ya, menarik sekali diskusi pada hari ini. Dan bagi saya mengingatkan saya juga dengan apakah di pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon yang putusannya paling tidak putusan perkara yang saya sempat
dampingi teman-teman di kampus. Kiranya tahun 2016 ya, 2016 ada banding di pengadilan tinggi Tun Masa 2017. Hingga ini belum tereksekusi ya, belum juga kan baik oleh pejabat atau senegara di dalam ini Victorian Avon. Begitu juga belum dilaksanakan juga oleh Menteri Agama, bahkan belum dilaksanakan oleh Presiden karena proses mekanismenya sudah sampai di tingkat Presiden. Waktu itu Sekretaris Negara sempat mengutus tim ke Pengadilan Ambon, tetapi hingga hari ini Pengadilan Tun Ambon, hingga hari ini bagaimana eksekusinya. Jadi ada 4 putusan waktu itu yang semuanya juga dikabulkan permohonannya. Kalau tidak salah amar putusannya mencabut ya, dan menyatakan juga tidak sah, termasuk juga ada rehabilitasi ya. Tetapi sayangnya sehingga hari ini belum ada perintah juga dari Ketua Pengadilan untuk memerintahkan untuk uang paksa atau duansom ya. Nah ini yang mungkin yang perlu saya pertanyakan, apakah siapa sebetulnya yang, apakah kemudian putusan yang sudah ya katakanlah sudah ini sudah berapa tahun ini sudah ingkrah, itu Ketua Pengadilan punya kewajiban tidak untuk memerintahkan termohon atau tergugat untuk segera membayar duansom itu? Yang kedua, siapa yang punya kewajiban, karena tadi saya sampaikan tadi itu kan bersifat alternatif ya, bisa tergugat, bisa juga pejabat yang saat ini. Kebetulan tergugat yang dalam perkara ini itu sudah bukan lagi sebagai rektor, dan pengganti rektor yang baru. Apakah rektor yang baru yang punya kewajiban untuk membayar duansomnya atau rektor lama ya sebagai pejabat lama? Sehingga ini harus mungkin diperjelas sehingga keadilan itu betul-betul bisa disahkan. Dari 4 putusan itu, alhamdulillah ada satu yang sudah dikembalikan, tapi bukan di konsideran rektor yang sekarang ini. Terputus-putus Pak. Ya, sudah bisa ditangkap sepertinya beliau ini. Oh, sudah ya. Jadi ya, namanya sudah ya. Ya, dalam situasi belum bisa dieksekusi, apakah dalam rentang waktu itu bisa diminta untuk langsung? Kita kumpulkan dulu ya Pak Dr. Pembang untuk direspon nantinya. Ya. Kemudian saya lanjut ke penanggap berikutnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Bapak Teddy Romyadi SHMH. Bapak Teddy, sudah standby ya? Belum dianjut Pak Teddy. Benar itu Pak. Ditantang oleh Pak Yusri. Ya, terima kasih Pak Irfan, terdengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada yang mulia Ketua Kamar Pengadilan Tun Mahkamah Agung Profesor Dr. Supandi SMHUM, kepada Ketua Pemantik Pak Dr. Bambang Haryanto, selaku Komisioner Hukum, kepada yang saya hormati Ketua Petun Surabaya beserta jajarannya termasuk Pak Irfan, saya atas kesempatannya. Saya hanya sharing ya, ini pengalaman waktu saya menjadi wakil di Aceh tahun 2005. Pada saat itu acara cepat dan diputuslah dewangsom.
Karena itu saya masukkan sanksi publis, sanksi duangsom, dan juga sanksi administratif. Jadi sudah memerintahkan waktu itu juga saya untuk memberhentikan, memberikan sanksi kepada tergugat apabila tidak merasakan putusan. Sanksinya itu pemberhentian. Waktu itu berdasarkan memang belum ada UAP itu semua. Tapi berdasarkan undang-undang kepegawaian. Kemudian juga sanksi publis ada, dan saya doang sop. Dan alhamdulillah ingkrah. Dan putusan acara cepat itu dipatuhi dan kapal itu bisa berlayar lagi. Itu menemani kapal izin berlayar dari Aceh ke India asalnya. Nah itu akhirnya karena terkena dampak sesuatu, kapal itu akhirnya tidak boleh berlayar. Dan akhirnya dikembalikan ke Jakarta. Karena itu untuk docking, untuk perbaikan aja. Nah itu mengenai duangsom, di situ sudah dicatupkan, hanya besarannya kelayakan. Yang saya pertimbangkan, saya sebagai hakim, ini kelayakannya sepertiga dari gaji yang diterima. Kalau misalnya gajinya waktu itu 10 juta, saya tanya gajinya berapa tergugat, milik kuasanya sekian, itu sepertiga. Kemudian dalam praktek berikutnya, pada saat saya menjadi ketua berikutnya, di, baik terutama di, mungkin di Samarinda ada beberapa juga perkara saya masukkan beberapa sanksi duangsom. Namun di tingkat kasasi perkara ingkrah dikuatkan, cuman dikurangi duangsomnya, digeser, dihilangkan dengan alasan saya dengar wallahu a'lam bisawab katanya peraturan pelaksanaannya belum ada. Nah ini. Jadi sanksi ada tiga, saya tiga-tiganya selalu dari awal, dari gugatan diberikan kepada para ke penggugat untuk dalam perbaikan gugatan dimasukkan sanksi publis, sanksi administratif, dan sanksi duangsom. Artinya pada kenapa saya dari awal memberikan masukan, saran perbaikan untuk memasukkan hal tersebut dalam rangka untuk kepastian hukum dan juga dalam rangka untuk tidak menyulitkan ketua pada saat melaksanakan penetapan eksekusi. Karena itu ada hal ketua nanti kalau tidak ada dalam putusan, kan apakah boleh ketua memasukkan menambahkan pada saat penetapan eksekusi? Kalau masih di pertanyaan. Tapi sejak dari awal tidak menyulitkan lagi, kalau memang itu perkara sudah ingkrah, koordinatornya sudah ada, ya sudah, tinggal ditindaklanjuti dengan artinya penetapan dan menanyakan kepada mereka. Nah, mengenai tadi tata cara seterusnya itu memang harus menunggu PP. Nah, itu. Peran pemerintah. Nah, apakah ini dengan PP ini, tentunya ini sudah sejak lama, kan ini 2004. Undang-Undang 9 2004 muncul ini. Nah, peraturan. 9 nomor 9 2004 ya. Nah, ini udah lama. Artinya mau nunggu itu bagaimana politik hukum, artinya mungkin di Mahkamah Agung sendiri supaya terbit dalam hal tadi misalnya mengenai sanksi duangsom dan juga hal yang lainnya. Nah, ini. Karena kalau memang oleh Perma kan enggak bisa itu PP ya. Ini undang-undang diatur lebih lanjut sanksinya dengan PP. PP-nya belum ada ya, sampai kapan? Ganti rugi kan lain hal ya. Tadi kalau disebutkan pasal apa? PP 4391 itu kan ganti rugi. Bukan duangsom. Tadi juga disebutkan dari awalnya jenisnya harus dibedakan antara sanksi duangsom dan ganti rugi. Itu berbeda apa namanya? Gennya lah. Nah, ini. Jadi itu hanya pengalaman saya. Jadi antara lain beberapa kali saya melakukan sanksi selalu tiga berbarengan di dalam hal memberikan masukan kepada pihak penggugat terutama dalam gugatannya, dan itu beberapa perkara memang sudah ingkrah, namun tingkat kasasi selalu itu dicabut lah. Nah ini jadi tinggal pemikiran nanti mungkin. Bagaimana selanjutnya tergantung daripada hasil diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya praktek, saya sudah laksanakan. Terima kasih. Seri yang luar biasa dari Bapak Ketua Hukum Surabaya.
Saya kembali lagi ke unsur akademisi, Pak Dr. Bambang. Tapi kalau saya masukin aja, terutama politik hukum. Pak Teddy, Pak Teddy. Ya. Wah. Oh, sorry. Ya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Salahuddin Pakaya, M.Sh., beliau ini Wakil Rektor, Pak. Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ya, tadi dari Ambon, sekarang dari Gorontalo. Silakan Pak Salahuddin untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, atau kalau ada pertanyaan. Karena beliau ini saya tahu juga dosen hukum acara ya, peratun di Gorontalo. Silakan Pak Wakil Rektor. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, Pak Prof. Jadi saya memang monitor flyer ini dan berusaha untuk bisa ikut dalam diskusi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam diskusi ini, sebetulnya kami juga beberapa kali mengikuti persidangan di PTUN ya. Saya juga dalam rangka riset, kemudian juga menemani teman-teman para advokat. Nah, ada satu pertanyaan yang memang masih banyak ditanyakan oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan di khususnya di PTUN. Mereka selalu pesimis dengan keputusan-keputusan PTUN karena dianggap tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Nah, ini kurang memiliki ya barangkali ya. Ini penting untuk kita meyakinkan kepada masyarakat, terutama karena di dalam peradilan tata usaha negara ini kan yang dihadapi oleh para penggugat ini kan adalah pemerintah yang memegang kekuasaan pemerintah. Sehingga kadangkala masih ada asumsi di masyarakat bahwa pengadilan masih selalu berpihak kepada pemerintah. Nah, itu problemnya. Meskipun ada juga putusan-putusan pengadilan yang sifatnya memberi menerima atau mengabulkan gugatan penggugat. Tetapi pada saat putusan PTUN itu menerima atau mengabulkan gugatan penggugat, dalam hal ini misalnya membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara, itu tidak bisa dijalankan di sana. Apalagi dengan adanya duangsum ini, ada uang paksa misalnya. Ya, sanksi administratif saja belum bisa dilaksanakan secara efektif, apalagi sudah dengan uang paksa. Nah, ini saya kira menjadi tantangan buat pengadilan tata usaha negara, karena sampai dengan hari ini asumsi bahwa mencari keadilan di PTUN itu buang-buang waktu saja. Ini agak berbahaya kalau kita biarkan ini publik berpendapat begini. Buang-buang waktu itu artinya dia sudah dia sudah mengikuti perkaranya, dia sudah ikuti persidangannya, putusannya tidak bisa dia nikmati sesudah itu. Artinya keadilan yang dia peroleh itu di pengadilan tidak bisa dia bisa peroleh di mana tempat orang yang akan harus menjalankan putusan itu. Nah, saya kira ini tanggapan saya Pak Irfan, Pak Prof. Saya berharap karena ini kekuasaan kehakiman ini adalah satu cabang kekuasaan yang diharapkan. Kalau Muhammad Husni Tamrin itu mengatakan diharapkan kekuasaan kehakiman ini yang memberi penguatan terhadap kedaulatan rakyat, di mana hak-hak masyarakat itu bisa mendapatkan keadilan, maka asumsi masyarakat yang masih pesimis terhadap keberadaan PTUN ini perlu kita jawab secara secara baik kepada mereka. Saya berulang-ulang jelaskan juga kepada mahasiswa dan kepada masyarakat yang bertanya tentang bagaimana kekuatan daripada putusan PTUN ini
dalam rangka dijalankan oleh si tergugat atau si si tergugat, karena selalu tergugat adalah pemegang pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan. Barangkali begitu Pak Irfan, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya beliau masih mempersoalkan menanggapi tentang betapa berliku dan apa proses pelaksanaan putusan dan mempertanyakan apakah posisi dalam sosial itu betul mampu mengefektifkan pelaksanaan putusan apapun. Selanjutnya minta tanggapan dan beliau sudah siap memberikan tanggapan. Ada Hakim PT UN Pekanbaru, Bapak Ed Siomi dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pimpinan, Pak Bagus. Siapa yang duluan nih? Ya, silakan Pak Ketua Mataram, Pak. Oh, betul betul sekarang Bapak Bu Sia. Ya, kan silakan. Ini Pak Siombing ngada-ngada ini. Ya, Pak. Ibu wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Tuaka Profesor Dr. Haji Supandi, Bapak Pemantik Bapak Dr. Bambang. Kemudian mungkin ada KPT dan Hakim Tinggi yang hadir, kami muliakan. Kapitun Bandung yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu Ketua dan Wakil serta rekan-rekan hakim dan peserta diskusi. Singkat saja sebetulnya, dari pemantik tadi saya teringat kembali, memang di tahun 2005-2006 Pak ya, ketika Pak Bambang memutus itu bersama-sama dengan saya. Jadi waktu itu ada diskusi sedikit, tapi bukan diskusi sebetulnya, karena Pak Pemantik memberikan wawasan tentang ruang som itu, disitulah pertama kali saya tahu, karena itu baru lahir juga tahun 2004 kan, jadi 2005-2006 kalau nggak salah itu kita sudah. Jadi saya mulai kita tahu apa sih putusan yang bisa dikenakan ruang som, karakteristiknya seperti apa, besarannya seperti apa, kemudian kepada siapa dibebankan. Wawasan itu disampaikan kepada kami, kemudian masuk dalam logika kita gitu, memang penting sekali duang som ini. Dan faktanya memang dilaksanakan, jadi memang itu bukan tuntutan pokok, tetapi ketika dia baca ada duang som di situ, dia paling tidak sudah terpressure dia, empot-empotan juga dia kan, ini apa hubungannya dengan saya melakukan tidak, mendingan saya laksanakan saja. Ini paling tidak waktu itu kita berdiskusi, duang som itu logikanya dipotong dari tunjangan. Jadi tidak mengganggu uang untuk keluarganya. Uang untuk keluarga itu ya gaji itu. Tetapi tunjangan itu adalah konsekuensi dari pelanggaran hukum terhadap tidak melaksanakan putusan hakim. Nah itu, jadi masuk logika juga gitu. Pada saat itu memang langsung dilaksanakan. Kalau tidak mungkin kita mau tahu juga apa kelanjutannya. Nah, memang kemudian setelah berpuluh tahun itu terlewatkan begitu, saya juga kenapa sampai sekarang ini kita tidak diberikan pegangan dengan peraturan pelaksananya loh gitu loh. Ya kan memang agak sulit, ada yang bilang enggak mungkin pemerintah menerbitkan karena itu akan memakan dirinya sendiri, ada macam-macam lah. Nah, waktu itu Pak Yang Mulia Pak Pemantik, kalau tidak salah kita Bapak bukan kita, Bapak ya. Coba kita konstruksikan tata caranya itu di dalam pertimbangan. Paling tidak ini untuk memulai, waktu itu begitu kalau nggak salah Pak. Paling tidak untuk memulai duang som ini ada dan tata caranya seperti ini loh kemungkinan di dalam pertimbangan itu kita uraikan sedikit. Nah, kira-kira setelah berpuluh tahun terlewati dan Yang Mulia sangat konsen terhadap ini, kira-kira kabarnya seperti apa itu Pak? Kabarnya seperti apa itu? Apakah relevan itu dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum karena memang mengisi kekosongan atau tidak relevan untuk ditantumkan di situ atau seperti apa? Ini sudah puluhan tahun juga terlampaui, jadi mohon masukan. Yang kedua, kalau
itu ultra petita, hakim bisa ultra petita, itu kan memang karena tidak ada di dalam gugatan, dia bisa ultra petita, itulah landasan bagi ketua untuk melaksanakan pengawasan eksekusi berupa pembebanan uang paksa atau uang sok. Nah, pertanyaannya adalah, ketika itu tidak ada di amar, apakah ketua landasannya seperti apa gitu, kekuatan hukumnya ketua ini apa backupnya itu, ketika dia tidak ada di amar, kemudian ketua, kalau nggak salah saya tangkapnya gitu, mungkin saya salah, ketua bisa menerapkan duang som juga atau tidak gitu, padahal di amar tidak ada. Nah, itu yang mungkin sedikit saja dari ketidaktahuan saya, mohon izin nanti mungkin bisa di apa paling tidak diberikan gambaran atau pencerahan. Nah, seperti itu. Mohon izin itu saja. Terima kasih Pak Moderator yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Waka Ketum Tanjung Pinang, Pak Bagus, senior saya juga ini. Satu lagi sebelum kita menanggapi Pak Dr. Bambang, Pak Eri Simombing dari Hakim PT UIN Pekanbaru, nanti setelah Pak Eri ditanggapi Pak Dr. Bambang, setelah itu saya buka lagi, karena sudah banyak lagi yang akan berikan tanggapan. Ada Pak Fahri Bahmi, kemudian Pak Eko juga dari UIN Jakarta, saya kira akan berikan tanggapan juga. Pak Zeni Selan juga akan berikan tanggapan. Silakan Pak Erick dulu. Pak Erick setelah itu ditanggapi oleh Pak Wahyu Rianto. Silakan Pak Erick. Baik, terima kasih Pak Irfan, moderator, yang kami hormati, yang mulia Pak Tuaka, Pak Pemantik, Pak Bambang Heri, Bapak Ibu Pimpinan Pengadilan, para senior dan rekan sekalian. Ini mungkin lebih kepada pencerahan atau arahan ya Pak Bambang Heri. Tadi saya mendengar penyampaian dari pemantik, ada beberapa karakter mengenai duang som. Nah, kalau saya perhatikan dia mirip per definisi dengan denda administratif, Pak. Jadi kalau denda administratif ini dia merupakan rumpun fungsi pemerintahan dalam berupa pengawasan itu. Nah, di situ disebutkan definisinya bahwa denda administratif adalah pembayaran uang akibat tidak dilaksanakannya kewajiban. Namun memang karakternya berbeda atau sifatnya berbeda. Kalau tadi duang som lebih banyak nanti diserahkan kepada penggugat, tapi kalau denda administratif ke pemerintah. Tata caranya juga diatur, kalau undang-undang cipta kerja dan turunannya, kalau saya perhatikan misalnya di PP 5 2021 itu, tata cara mekanismenya jelas sekali Pak. Dia masuk ke kas negara, menjadi PNBP bentuknya, dan seterusnya. Penarikannya pun jelas. Nah, kemudian kalau saya pernah baca salah satu putusan di PT TUN Jakarta, kalau tidak salah saya lupa nomornya, itu dicantumkan amar sanksi administratif. Walaupun sebenarnya di gugatan tidak ada petitum itu. Kalau kita tadi yang kembali yang tadi bahwa denda administratif itu merupakan rumpun atau kelompok dari sanksi administratif, ternyata hakim juga bisa menjatuhkan itu dan mekanismenya lebih jelas dan rigid gitu ya Pak aturannya. Jadi lebih mudah dalam eksekusinya. Bagaimana ini Pak Bambang? Apakah sementara misalnya denda uang som ini belum bisa kita laksanakan secara rigid, apakah itu bisa kita masukkan sebagai salah satu amar denda administratif? Karena memang per definisi sama, namun secara karakter itu berbeda. Mungkin hanya itu saja Pak Mahiri, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Erick Siombing dari PT Pekanbaru. Pak Dr. Bambang Heri, silakan mungkin ditanggapi dulu sesi pertama tadi, kalau mau ditanggapi gitu. Nah, saya pikir perlu ditanggapi. Ya, meskipun silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator yang langsung memberikan kesempatan kepada saya. Saya khawatir ini ya, saya menjadi on bevoeg gitu ya. Karena apa? Kewenangan saya sebatas pemantik, tapi kemudian secara insidental tiba-tiba menjadi penanggap terhadap jawaban dari pertanyaan atau tanggapan dari peserta ini. Tetapi diskusi kita tambah kaya, Pak. Gitu ya. Untuk kaya barangkali peserta mungkin ada yang bisa langsung bisa menanggapi mungkin gitu. Jadi nanti tanggapannya terakhir aja ya, Pak. Betul, Pak. Ya, terakhir saja. Oke, oke. Silakan poin-poin dilontarkan ke forum, kemudian bagaimana tanggapannya, kemudian kami terakhir. Jadi partisipan itu bisa juga menanggapi pendapat atau merespon pertanyaan partisipan lainnya ya. Silakan saja, ini bebas saja. Silakan Pak Fahri Bahmin, akademisi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pak Fahri masih masuk di Zoom?
Halo. Ya, Nisa. Pak Fahri pamit. Tes. Oh, belum terkonek. Kita ke Petun Jakarta dulu ya. Pak Dr. Eko, silakan Pak Dr. Eko. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Pak Moderator, Pak Irfan, Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Supandi S.A.M.U., Bapak Ketua PDUN Bandung beserta jajarannya yang menyelenggarakan diskusi ruguan, para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, rekan-rekan hakim dan peserta diskusi yang saya hormati. Atas kesempatan yang diberikan, mungkin saya hanya menyampaikan beberapa hal. Kalau kita melihat ketentuan pasal 116 terkait dengan duangsom yang diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat 4, pada dasarnya memang duangsom itu kan memang bisa diterapkan manakala putusan itu tidak dilaksanakan. Cuman kalau kita lihat di dalam penjelasan pasal 116 ayat 4 itu, duangsom itu sudah dijatuhkan oleh hakim pada saat mengabulkan putusan yang sifatnya kondemnator, kira-kira begitu. Kalau kita hubungkan dengan penjelasan pemantik Pak Dr. Bambang Herianto tadi. Jadi memang sepertinya memang ada semacam, apa kalau dibilang, pemikiran yang futuristik, artinya antisipatif begitu duangsom ini. Kalau kita baca lagi ketentuan pasal 116 ayat 4, duangsom dan sanksi administratif itu kan bisa dijatuhkan manakala putusan tidak dilaksanakan. Merujuk pasal 116 ayat 3. Baru setelah duangsom dan upaya administratif, sanksi administratif itu tidak dilaksanakan, baru bisa dikenakan sanksi publisitas yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua PTN Surabaya. Nah, jadi kalau menurut hemat saya agak sependapat mungkin dengan pemikiran Pak Bagus tadi ya, bahwasannya sekalipun di dalam ketentuan pasal 116 dan penjelasannya itu duangsom bisa dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya yang mengabulkan putusan yang sifatnya kondemnatur, khususnya ketentuan pasal 97 ayat 9 huruf B dan C, kalau kita masih menganut rezim keputusan, juga bisa juga dijatuhkan oleh ketua dalam rangka eksekusi secara ex officio. Karena kaitannya bahwa duangsom ini atau sanksi administratif ini bisa dilakukan atau bisa dijatuhkan apabila putusan tidak dilaksanakan. Dan itu akan terjadi, akan bisa diketahui manakala sudah berkekuatan hukum tetap putusannya itu. Jadi saya berpikir yang pertama titik poinnya adalah saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang Herianto tadi, bahwasannya duangsom itu sebagai upaya penekan tidak dijatuhkan atau tidak diambilkan dari keuangan negara, artinya dibebankan kepada pribadi dari badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan suatu putusan. Karena tidak dilaksanakannya suatu putusan itu bukan kesalahan jabatan, tapi fault the personal. Terus yang kedua, sekalipun dalam ketentuan pasal 116 ayat 4 itu yang bisa menjatuhkan duangsom ditentukan di sana adalah hakim yang memutuskan putusan yang sifatnya kondemnatur, khususnya ketentuan pasal 97 ayat 9 huruf B dan C, namun juga ditafsirkan juga dapat dijatuhkan oleh ketua manakala putusan itu tidak dilaksanakan. Kalau kita menganut atau menafsirkan dari ketentuan pasal 116 ayat 3 dijuntuhkan dengan pasal 116 ayat 4. Mungkin itu pemikiran saya, mohon arahan Yang Mulia, Bapak Ibu Ketua, Bapak Hakim, Bapak Ibu Hakim sekalian, dan hadirin yang saya hormati. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Eko Yulianto dari PTUI Jakarta, Hakim Senior, terima kasih atas tanggapan dan
jelas sikapnya Pak Dr. Eko jelas Pak Bang, jadi dikenakan ke personnya. Wah, ini menarik nih ya. Menarik. Silakan Pak Dr. Fahri Bahmin, akademisi Universitas Muslim Makassar, Jakarta. Silakan Pak Fahri. Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Irfan. Iya, saya mohon maaf ini tidak aktifkan kamera karena lagi di jalan, jadi saya ajukan beberapa pertanyaan saja sebenarnya untuk sekedar menjawab kegelisahan dan kebutuhan kita ya sebenarnya sebagai praktisi hukum yang sehari-hari juga kita bergumul di Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya. Satu hal yang pasti bahwa tema yang diangkat hari ini saya anggap sebagai sebuah terobosan ya. Ini satu upaya yang sangat futuristik untuk menjawab kebutuhan hukum peradilan tata usaha negara itu sendiri ke depan. Memang hemat saya sebenarnya, ketentuan pasal 116 itu jangan sampai kita anggap sebagai sebuah etalase ya, etalase norma yang tidur gitu ya. Jangan sampai sebuah norma yang tidur tidak diberdayakan dan tidak ada fungsionalisasinya, kira-kira seperti itu, sehingga tidak ada manfaatnya. Jadi saya kira ini adalah sebuah langkah yang sangat baik untuk kita support tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaitan dengan Duong Som tadi, ini menarik dalam kajian literatur ya. Banyak hal atau banyak pihak juga mencoba untuk sedikit pesimis tentang hal ini. Tapi kalau saya termasuk orang yang sebenarnya tidak pesimis. Justru ini hal yang harusnya kita wujudkan dalam sebuah tatanan hukum kita ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia sangat baik dengan beberapa perbandingan, ada sokongan teori-teori yang cukup memadai juga. Salah satunya misalkan bahwa dalam memutus itu kan hakim peradilan tata usaha negara itu kan tidak harus, tidak selamanya hal-hal diminta untuk diputus. Bisa saja hal yang tidak diminta, tapi untuk keadilan hakim bisa menciptakan atau bisa memutus sesuatu yang walaupun tidak diminta. Nah sekarang yang ingin saya menanyakan tentang posisi Duong itu sendiri. Kalau tergugat ini atau pihak yang ditarik di dalam dispute di Pengadilan Tata Usaha Negara ini kan organisasional standingnya kan pejabat tata usaha negara ya. Ya badan atau pejabat tata usaha negara yang katakanlah tindakan-tindakan pemerintahan tertentu yang ingin dipersoalkan, kira-kira seperti itu. Nah, dalam memutusnya itu kira-kira gimana ya? Apa istilahnya, analisisnya gimana dari kira-kira untuk si orang hakim misalnya. Tadi dikatakan bahwa pembebanannya itu atau punishment-nya itu diberikan kepada personal untuk membayar, katakanlah gitu. Kemudian dengan jumlah akumulasi tertentu, dengan rumusan-rumusan tertentu yang bisa diciptakan oleh hakim gitu. Kenapa misalkan, karena itulah perbuatan pemerintahan, kenapa dalam membayarnya itu tidak dibebankan kepada jabatan, tetapi kepada personal. Saya ambil contoh gini, mungkin ini sesuatu yang sangat mitigatif saja misalnya. Katakanlah dalam putusan itu dia kalah gitu ya. Dia kalah, pejabat pemerintah itu kalah, diperintahkan untuk melakukan sesuatu, ya. Apakah menghentikan keputusan pemerintahan itu, ya? Kemudian dengan beberapa hal-hal yang lain, tetapi atasan dari pejabat itu, misalkan yang memerintahkan untuk tidak menaati itu, misalnya, ini saya mencoba untuk memitigasi saja. Otomatis ini menjadi soal pemerintahan, ini menjadi soal organisasi pemerintahan. Lalu dalam konteks ini kalau hakim misalkan merumuskan formula pembayarannya itu harus dibebankan kepada personal, kepada personnya gitu ya, sebagai apa naturalis personnya misalkan. Itu gimana kira-kira Yang Mulia? Mungkin ada konteks, ada penjelasan yang barangkali secara akademik bisa kita nalar bahwa itu memang benar, kira-kira seperti itu. Ataukah gimana? Ataukah rumusannya harus sudah seperti itu, bahwa harus dibebankan kepada perilaku daripada pejabat yang tidak taat terhadap putusan tata usaha negara itu sendiri gitu. Nah, itu ya mungkin barangkali saya ingin mendapatkan satu spektrum yang lebih luas tentang itu Yang Mulia. Mungkin itu saja kebutuhan saya untuk bertanya tentang masalah ini. Terima kasih Yang Mulia Bang Irfan dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya posisi ini juga Pak Dr. Fahri belum pendapat juga enggak apa-apa. Misalnya langsung lebih setuju diubahkan ke lembaga atau lebih setuju ke personal pribadi pejabat dengan argumentasi-argumentasi ini, itu bisa juga memperkaya diskusi kita karena memang praktek selama ini masih bersilang pendapat soal itu. Nah baik, terima kasih atas tanggapannya. Mudah-mudahan nanti Pak Dr. Bambang ini bisa merespon beberapa
untuk penanggapan tadi itu. Saya menanggapi Pak Dr. Irfan. Silakan Pak Sinis dari Kesakti Padang. Silakan Pak. Ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Profesor Supandi ya. Yang terhormat, yang mulia juga Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Saya lihat banyak di sini. Kemudian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan teman-teman diskusi di diskusi ribuan ini yang saya hormati. Saya terinspirasi ya oleh statement dari Pak Dr. Eko tadi ya yang berbicara soal doang suam itu yang dikenakan kepada uang pribadi ya atau biaya pribadi dari badan atau pejabat tata usaha negara itu. Jadi artinya dikenakan secara personal gitu, bukan kepada jabatannya. Ini saya kira sebagaimana yang kita ketahui bahwa doang suam itu kan diberlakukan apabila badan atau pejabat pun itu tidak melaksanakan ya, isi putusan ya, setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap atau BHT. Ya kan? Kalau misalnya di tadi memang ada dua alternatif ya. Yang pertama uang paksa itu dibebankan kepada pribadi atau personal pejabat tata usaha negara itu. Yang kedua uang paksa itu dikenakan kepada pejabat tata usaha negara. Nah, ini dua pilihan yang berbeda saya kira ya. Yang pertama misalnya kalau kita misalnya bebankan kepada personal pejabat tata usaha negara itu, ini saya kira berlawanan dengan subjek tergugat di peradilan TUN. Yang di peradilan TUN itu kan yang digugat itu kan badan ya, badan atau pejabat tata usaha negara. Itu sebagai lawan tanding penggugat dalam persidangan TUN gitu. Kalau nanti misalnya setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, kemudian untuk uang paksanya dikenakan kepada personal pejabat tata usaha negara itu saya kira sangat berlawanan ya dengan subjek tergugat dalam persidangan peradilan TUN. Artinya yang kita gugat badan atau pejabatnya nanti setelah BHT nanti uang paksa dikenakan kepada personalnya. Ini saya kira sebuah benturan dalam persoalan ini ada benturan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai advokat ya yang sekarang lagi bersidang di Peradilan Tata Usaha Negara. Ini saya kira ini mohon maaf ini Bapak Bambang, Pak Dr. Bambang ya. Ini saya kira kalau kita kenakan kepada personal pejabat tata usaha negara, ini saya kira kurang elegan Bapak. Saya kira ini kurang elegan gitu ya. Kurang elegan artinya tentu dia harus merogoh uang sakunya gitu. Saya kira agar relevan konteks gugatan dengan pengenaan doang suam ini, saya kira alangkah baiknya misalnya dikenakan lewat gaji pejabat TUN itu. Tadi kan ada tunjangan Pak ya. Tadi kan ada tunjangan, ya kan? Saya kira tunjangan juga kadang-kadang kepala daerah itu tunjangan ini nggak perlu sama dia, Pak. Nah, saya kira ini lebih tepat, saya kira ini gaji dipotong gitu, gaji dipotong atau misalnya gaji berarti pribadi kan, Pak? Hah? Gaji berarti uang pribadi, toh? Nah, artinya kan pejabat itu kan ada gajinya, Pak.
Betul, maksud saya, Bapak kan mengatakan bahwa kurang elegan kalau kepada pribadi, tapi gaji itu punya pribadi. Bukan punya negara gaji itu. Oh, punya, apa ya? Oh, gaji berarti pribadi. Itu Pak Denis. Ya, ya. Oh, pribadi. Oke. Okay. Ya, pribadi berarti Bapak cenderung ke pribadi. Ya. Ya, ya. Saya kira ini saya kira apa namanya yang kira-kira bisa memaksa ini Pak. Yang kira-kira bisa memaksa pejabat TUN itu untuk melaksanakan isi putusan. Ya. Isi putusan gitu. Saya kira kalau tunjangan ya, kalau tunjangan itu di beberapa, kalau tunjangan itu oke lah misalnya, ya kan? Itu misalnya bisa dipotong gitu ya, bisa di stop misalnya, apalagi kita misalnya hari ini sedang menerapkan meminjam statement Bapak Prof. Supandi tadi sedang menerapkan otomatisasi pemerintahan. Saya kira ketika misalnya pejabat TUN itu tidak melaksanakan isi putusan peradilan TUN, saya kira lembaga keuangan negara itu bisa memotong tunjangan dari pejabat TUN itu yang tidak melaksanakan isi putusan itu secara otomatis gitu. Saya kira beberapa poin yang bisa untuk memaksa pejabat TUN itu untuk melaksanakan isi putusan. Sehingga tadi tidak ada lagi seperti yang disampaikan oleh Wakil Rektor dari Gorontalo tadi, tidak ada lagi unek-unek di masyarakat bahwa berperkara di PTUN itu hanya buang-buang waktu, Pak. Ini sering saya dengar ini, baik itu di Sumatera Barat maupun di tempat lain. Ini saya kira kita inginkan bahwa putusan TUN itu bisa dieksekusi, dilaksanakan, dan penggugat bisa menikmati putusan pengadilan itu. Saya kira itu Pak Irfan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusi kita pagi ini juga untuk melepis pesimisme publik atas asumsi kesia-siaan dalam berperkara di hukum itu. Baik, saya kabur lagi. Ada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Bapak Andri Asani, SHMH, beliau juga yang berpengalaman sudah tinggi, mudah-mudahan juga pernah punya pengalaman menerapkan dalam suami ini. Terutama misalnya tadi itu banyak yang didiskusikan, tidak diajukan penggugat di awal gugatannya dan mungkin bersama persiapan juga terlewat juga untuk kita arahkan. Ternyata di kemudian hari di perkembangannya dirasa dibutuhkan rupanya. Jadi gimana Pak Ketua Pengembon? Silakan kami persilakan. Terima kasih. Jelas suaranya? Jelas. Meskipun jauh dari Bandung Kapon, jelas ini. Ya, karena di Ambon sudah pukul 13 siang, sudah waktunya makan siang juga ini. Langsung saja kepada Yang Mulia dan Yang Terhormat seluruh peserta Rebuan. Tidak terasa sudah menginjakkan sesi ke-19. Mudah-mudahan selalu lancar terus. Terutama ditujukan kepada Yang Mulia, Bapak Dr. Bambang Herianto selaku senior saya, tadi ada penekanan mengenai amar putusan yang selain tuntutan pokok adalah dari segi publisitas, sanksi administratif, dan duangsom. Ada yang menarik Pak Dr. Bambang, apabila kita dalam praktek keseharian kan kita di dalam proses persiapan ya, suatu perbaikan gugatan dengan materinya antara lain. Ambil contoh Pak, misalkan suatu PTDH oleh Kapolda. Di dalam surat kuasa, kita kan selalu menekankan bahwa bukan nama personnya yang diutamakan, tapi nama jabatannya. Seperti itu. Misalkan Irjen Pol si A, tapi kita harus roba menjadi Kapolda Maluku, seperti itu. Nah, ini kaitan eratnya nanti dengan pengenaan duangsom, Pak.
bagaimana kita mau menerapkan suatu duangsom apabila Kapolda tersebut dalam artian perseorangannya sudah tidak menjabat lagi sebagai Kapolda Maluku, seperti itu. Nah, ini kan menjadi kontradiktif. Di satu sisi kita dalam persiapan menerapkan bahwa bukan perorangannya yang dititik beratkan, akan tetapi jabatannya selaku Kapolda, tapi di sisi lain kita akan menerapkan sanksi ulangi duangsomnya itu kepada pendapatannya yang bersangkutan. Apalagi yang mengeluarkannya misalkan bukan si pejabat itu sendiri, yang notabene mungkin sudah mutasi, sudah promosi, dan seterusnya. Jadi ada semacam kegalauan dalam hati saya, dari awal kita sudah bagus menerapkan bahwa ini adalah jabatannya, bukan perseorangannya, tapi di akhirnya, di hilirnya kita akan menerapkan duangsom itu kepada perorangan. Jadi seperti itu. Nah, tidak berpanjang kata, seperti itu kegalauan saya agar ini menjadi suatu bahan renungan untuk kita semua. Terima kasih Kohos dan semuanya, khususnya jajaran Petun Bandung. Salam sehat selalu dari Indonesia bagian timur. Terima kasih. Wah, mantap. Pak Ketua Purnomo. Saya kira waktu kita juga terlalu karena banyak juga sidang nanti ini. Jadi kami persilakan dulu ke Pak Dr. Bambang Herianto untuk merespon. Saya kira Bapak meskipun di dunia pemantik sangat otoritatif untuk menjadi narasumber dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, Pak Ketua. Jadi tidak usah mengelak begitu. Terima kasih Pak Moderator. Bukan masalah kita tidak melak. Ini kan hukum administrasi. Kewenangan itu ada ketika ada jabat apa kewenangan diberikan oleh suatu apa sumber kewenangan itu. Gitu. Baik. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh moderator tadi, sekarang berarti saya punya kewenangan lebih ya. Ini bisa menanggapi karena diangkat tanda petik sebagai moderator gitu. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya secara umum saja, tapi mungkin ada yang saya tanggapi, terus yang lain ada yang sifatnya support, sifatnya apa pencerahan juga, sehingga mungkin itu sudah bisa dinikmati oleh para peserta. Terkait pertanyaan pertama Pak Nazarudin tadi ya. Ya, pun. Pak Ambo, itu mungkin begini Pak, tentang kasus penelitian Bapak bisa tanyakan itu ke Ketua Penelitian. Tapi yang ingin saya jawab sedikit adalah mengenai siapa yang punya kewajiban untuk melaksanakan putusan itu. Yang melaksanakan adalah pejabat yang punya kewenangan saat ini, kalau secara ini pertanyaannya, Pak. Jadi tidak berbicara pejabat yang lalu gitu. Karena begitu pejabat yang pada saat itu menjabat digugat dan kemudian dia beralih tugas atau pensiun atau berpindah, maka kewenangan menjalankan keputusan itu ada pada pejabat yang existing pada saat sekarang. Ada pada saat harus dilaksanakan putusan itu, Pak. Itu, Pak. Itu mungkin sekaligus menjawab dari apa yang ditanyakan oleh penanya yang lain tadi. Jadi ini karena terkait dengan kewenangan menjalankan tindakan pemerintahan yang punya kewenangan pejabat yang sedang menjabat, maka kewajiban itu ada pejabat yang menjabat pada saat diminta eksekusi itu dilaksanakan. Nah, apabila pejabat yang baru itu pengen tidak kena duangsom, langsung aja patuhi. Begitu Pak, ini sekaligus menjawab Ketua Peto Ambon tadi, karena begitu dipenuhi putusan pengadilan, tidak perlu bayar duangsom lagi, tidak perlu berpikir duangsom lagi. Jadi itu jawaban. Kemudian lagi Pak Ketua Petun Surabaya, saya bagus, bahkan beliau menerapkan berlapis ya, banyakkan peserta lain. Bagaimana berlapis? Kenapa tidak berurutan? Ya, gitu. Itu. Nah, tapi menurut saya semangatnya, saya harga spiritnya bahwa ingin agar apa ya kewibawaan putusan pengadilan itu benar-benar dihargai oleh para pihak. Gitu. Dan saya lihat tadi juga berhasil putusannya dipatuhi. Saya kira itu suatu kabar yang baik, contoh yang baik. Kemudian Pak Salahuddin, Pak Kayu, satu sisi menyatakan optimismenya, tapi kemudian juga menginginkan agar akuntabilitas putusan peraturan itu ditingkatkan. Ya benar, kami punya keinginan yang sama dengan Pak Salahuddin, Pak Kayu. Kemudian mempertanyakan kenapa
sanksi administratif aja susah, apalagi itu langsung. Tidak begitu cara berpikirnya, Pak Kayu. Mana yang lembaga yang tersedia bagi yang disediakan bagi kami, ini akan kita maksimalkan, kita efektifkan begitu. Makanya forum-forum ini adalah salah satu cara mencari bentuk ideal, pelaksanaan ideal dari lembaga bangsa yang sudah dihadirkan dalam rangka penguatan lembaga institusi di peradilan TUN. Begitu, Pak Bagayu. Kemudian Pak Bagus, sifatnya juga pencerahan juga bagi bersama. Ada satu yang mungkin bagaimana pengalaman kemarin ketika memutus perkara itu dengan saya di Banjarmasin, memang di dalam putusan itu, karena memang belum ada peraturan pelaksananya, peraturan pelaksana itu kita rumuskan di dalam pertimbangan hukum. Termasuk bagian besarannya itu juga kami buat, kenapa dibebankan kepada pribadi, kami uraikan dasar hukumnya dalam pertimbangan. Kemudian bagaimana tata caranya, kami uraikan juga. Kenapa harus melalui siapa-siapa, itu kami uraikan di pertimbangan itu. Jadi saya membuat hukum acara dalam pertimbangan hukum itu, sehingga harapan kita ketika putusan itu inkrah dan mau dipatuhi, maka akan mudah menjalankan duang som itu yang sampai sekarang dipertanyakan tata cara pelaksanaan duang som. Tetapi putusan itu alhamdulillah tidak sampai permasalahan bagaimana tata caranya, meskipun kami rumuskan dalam pertimbangan hukum, langsung dipatuhi, mungkin secara psikis tertekan si bupati, karena memang di sana 1 juta cukup banyak waktu itu, dia membayangkan setiap bulan kelambatan ini duit lanang, kata senior kami, gaji itu duit wedok gitu ya, uangnya istri ini, kalau dipotong, baik tadi, dipermasalahkan oleh Pak Sobat tadi, jabatan dan tunjangan dan gaji itu sama esensinya, Pak. Itu adalah gaji juga gitu loh. Sehingga baik dipotong tunjangan jabatan maupun gaji sebenarnya sama. Kalau Bapak menghendaki gaji boleh, Pak. Maksud saya kenapa tunjangan jabatan itu lebih mudah mengidentifikasi, mengalokasikannya gitu. Ya gitu. Memang hakim agak berbeda ya, jabatannya lebih jauh lebih gede ya. Jabatan-jabatan lain pada umumnya tunjangan lebih kecil, sehingga yang kecil saja itulah semoga cukup efektif untuk menakuti pejabat. Tetapi kalau ternyata enggak, ya bisa hakim karena diberi kewenangan untuk secara dengan kebijaksanaannya untuk menentukan berapa besaran yang pantas dan cukup secara psikis menekan kepada si terhukum, silahkan gitu. Tapi sebenarnya esensinya sama, dan saya senang sekali Bapak berpendapat bahwa kurang lebih seperti saya yang saya buat dalam draft itu, dan keputusan saya Bapak, keuangan pribadi lebih tepat dan adil. Karena apa? Karena secara psikis itu tentara pribadi, bukan jabatan. Jabatan nggak punya psikis ya, gitu. Oke. Kemudian Pak Erik Sihombing, menarik Pak Erik. Beliau menyatakan ada tata cara pengenaan sanksi administratif. Duang som itu juga sanksi administratif, Bapak. Nah, sehingga, tetapi begini, perlu didiskusikan lagi. Surabaya lainnya. Tapi dalam pikiran saya perlu didiskusikan itu. Hakim menjatuhkan sanksi. Saya diulang. Kalau saya baca rumusan UAP, sanksi administratif itu merupakan kewenangan pejabat untuk memberikan sanksi terhadap sesuai dengan yang diatur. Tapi ada semacam wacana bahwa hakim juga bisa menentukan sanksi administratif, dan kemudian Pak Sihombing mengatakan ada tata cara yang bisa dipakai. Saya kira tata caranya bisa diadaptasi, Pak. Semacam konkretisasi hasil ini, bahan-bahan tadi Pak Irfan, sehingga menjadi sesuatu yang konkret dan bisa menjadi setidaknya ingin menjatuhkan duang som, atau mungkin tidak menjatuhkan duang som gitu. Kemudian Pak Eko ya, yang secara tegas menyatakan memang adil, yang berkeadilan apabila dibebankan kepada personal, ya, luar biasa sependapat. Kemudian Pak Fahri Bahmit ya, mensupport ya penyelenggaraan ini. Kemudian atas tidak mendukung, begitu. Bagaimana kalau atas tidak mendukung, itu masalah yang harus kita jawab. Tetapi dengan adanya kemungkinan ada masalah duang som ini, kemudian kita tidak melangkah. Itu yang penting. Kita harus melangkah bahwa ada masalah, nanti kita cari solusinya. Apakah, kalau ada pertanyaan, apakah
eksekusi di pidana perdata yang aturannya sudah jelas tidak juga ada masalah? Nah, itu pertanyaan tandingan saya. Kemudian jangan karena ada masalah kita berhenti, teman-teman junior dan senior saya untuk berpikir seperti itu. Kemudian Pak Zenis Helen ya tentang ya sebenarnya pendapatnya sama bahwa memang kepada pribadi bahwa beliau menyerahkan gaji, tapi sebenarnya hal yang sama, gaji itu jangan itu sama, tapi stressingnya adalah intinya adalah dibanding kepada pribadi dan itu lebih berkeadilan katanya seperti itu Pak Zeni. Terima kasih. Kemudian Pak Ambon ya, Pak Andi, Pak ya, ya ini kebetulan juga ini rekan apa? Diskusi saya waktu di Jakarta maupun di Serang tuh. Ya, Pak. Jadi mohon agar dikelirkan lagi Pak perbedaan ganti rugi dan tuangsom. Ya. Yang digugat memang pejabat, tetapi ketika tidak memenuhi putusan itu adalah pribadi, makanya kemudian tergugat memang pejabat, tapi ketidakpatuhan pejabat itu sifatnya pribadi, pribadi yang dibebankan begitu, Pak. Jadi ketika dia pindah maka kewajiban melaksanakan putusan itu tidak berada pada orang yang pindah tadi, tetapi beralih kepada pejabat yang eksis pada saat permintaan pelaksanaan putusan itu dilakukan. Kalau pejabat yang sedang menjabat melaksanakan putusan maka selesailah, tidak bisa dipertegas lagi oleh moderator Pak Dr. Irwan. Silakan Irwan. Pak Dr. Bapak, tambahan itu Pak, waktu di Banjarmasin itu memang gugatan penggugat mencantumkan Ya. Di kasus di Banjarmasin itu waktu zaman Pak Dr. Bambang ya. Merapkan langsung itu di gugatan awal penggugat sudah mengajukan juga di petitumnya tentang langsung. Ada permohonan Bang Som, karena kita wacanakan ya, kita berikan arahan karena saya dalam setiap gugatan selalu saya wacanakan itu karena itu hak dan seperti yang Bapak katakan tadi ada pembicara apa? Penanya atau yang berpendapat itu agar tidak menyulitkan hak ketua pengadilan ketika eksekusi seperti kejadian dialami oleh Pak Nazarudin ya di Ambon tadi. Begitu saya kira Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Bambang Deli yang sudah merespon secara singkat, tetapi saya kira bisa mengkapan tadi beberapa tanggapan dan pertanyaan. Dan saya itu juga pembahasannya belum tuntas gitu, belum tuntas karena draft peraturan pemerintah yang disusun oleh Pak Dr. Bambang saja tahun 2009 sampai hari ini juga belum disahkan oleh pemerintah. Sayang sekali tadi belum ada yang mencoba untuk menanggapi sebenarnya politik hukum pemerintah dalam konteks ini seperti apa, tidak ada respon gitu ya. Ya, Pak, sedikit ya. Pak moderator. Mungkin hal itu ditanyakan kepada pejabat langsung ya, bukan kita yang punya kapasitas untuk jawab. Karena itu diskusi dengan harapan kita ya. Dan kita dorong dengan mungkin jurisprudensi barangkali begitu. Terima kasih. Jurisprudensi ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Bambang Jayanto. Sebelum di close perbincangan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung akan menyampaikan penutup dari sesi kita sekaligus beberapa statement terakhir. Silakan Pak Sumbur MS SIMA selalu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung closing aja, karena memang sudah siang juga, bahkan di Ambon sudah mungkin sudah jam berapa tadi Pak waktu Ambon. Yang pertama tentu rasa syukur Alhamdulillah sama-sama kita haturkan, kita ucapkan karena diskusi Rebon di sesi ke-19 ini berjalan dengan baik dan kami atas nama penyelenggara tentunya mengaturkan penghargaan, penghormatan, ucapan yang terima kasih yang sangat besar, khususnya kepada orang tua kita,
Bapak Profesor Haji Supandi SHM Hum, Ketua Muda Ketua Kamar Tun Mahkamah Agung RI, yang beliau bukan hanya memberikan pengarahan, pencerahan, juga beliau memberikan suatu semangat, memperluas wawasan berpikir kita untuk memandang secara futuristik penanganan perkara-perkara atau sengketa petun dengan atau di era litigasi, di era digitalisasi. Dan penghormatan yang besar kepada yang terpelajar, Pak Dr. Bambang Herianto sebagai pemantik sekaligus narasumber, telah membawakan materi yang luar biasa, dan juga para peserta, para hakim tinggi, mungkin juga ada Pak KPT, rekan-rekan ketua, dan para hakim, serta kalangan akademisi, dan saya juga melihat tadi ada beberapa mahasiswa yang ikut bergabung. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terusus kepada para penanggap. Tadi sudah ada Pak Teddy, Ketua Petun Surabaya, Pak Bagus, Waka Petun TPI, yang sebentar lagi akan menjabat sebagai Ketua Petun Mataram. Kemudian Pak Andri, Ketua Petun Ambon, juga para hakim, ada Erick Sombing, Dr. Eko, dan dari kalangan akademisi, tadi ada beberapa tanggapan dari Wadek IAIN Ambon, Pak Najaruddin Umar, kemudian ada Wakil Rektor, Dr. Saludin Pakalaya, kemudian Pak Fahri, Dr. Fahri Pahmid, dan Dr. Janice Ellen. Terima kasih atas tanggapannya yang telah meramaikan diskusi ini. Dan tentunya di diskusi Rombongan 19 ini, sesi ke-19 ini, kami sudah juga mendiskusikan dengan teman-teman di Petun Bandung ini bahwa diskusi Rombongan ini bukan hanya memperluas dalam artian pesertanya, tapi juga penyelenggaraannya. Sehingga harapan kami mungkin ada pimpinan-pimpinan di Satker yang siap untuk menjadi host untuk diskusi-diskusi Rebuan yang akan datang. Dan biasanya Bu Dirjen juga hadir, sudah beberapa kali sesi diskusi ini beliau hadir. Mungkin hari ini sedang ada acara bintek, ya, jadi beliau tidak bisa hadir karena beliau berkomitmen sekali untuk selalu meluangkan waktu. Dan hari ini luar biasa, sekali lagi terima kasih kepada Yang Mulia telah membawa suasana diskusi Rebuan ini menjadi sangat luar biasa. Atas nama penyelenggara, barangkali sebelum ditutup oleh Pak Irfan, ya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sepatutnya. Dari saya terakhir, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas siapa pengantar penutupnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada mute-nya Pak Irfan, mute-nya. Oh iya. Nah, terima kasih ya Pak Dr. Bambang Heri, Pak Bapak Tirta, juga terima kasih atas kehadirannya. Juga ada tadi Pak Enrico yang agak sedikit masuk, cuma kurang jelas pertanyaannya itu. Karena mungkin beliau tidak siap hadir sebagai partisipan, Pak Enrico siap hadir sebagai pemantik. Nah, insya Allah Bapak Ibu, diskusi Rebuan kita akan bertemu kembali pada tanggal Rabu, tanggal 10 November hari Pahlawan 2021 dengan pemantik. Hari ini pemantiknya sudah berkenan dan bersedia dari eksternal ini Pak Rumah, jadi Profesor Dr. Ayu, mantan Ketua Komisi Judisial. Beliau akan mengangkat tema diskusi tentang perbandingan peradilan administrasi di Eropa, karena beliau sedang mengkaji dan melakukan riset tentang ini. Beliau berkenan untuk hadir
berdiskusi dengan teman-teman di diskusi rumah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama khusus dan teristimewa kepada Bapak Dr. Supandi SH Umum, Ketua Kamar Perusahaan Negara Mahkamah Kesehatan, yang selalu mendorong dan support kegiatan ini dan juga kegiatan-kegiatan lain yang serupa di pengadilan perusahaan kami. Saya selaku pemandu host pagi hari ini sampai menjelang siang ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi, atas partisipasi, atas pendapat dan kehadiran Bapak Ibu di forum ini, dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam forum ini saya mengantar ada kekurangan dan kesilapan. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian diskusi kita sedang live streaming di YouTube di official channelnya Petun Bandung. Nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan yang belum sempat hadir dapat menyaksikan pula di YouTube PTWN Bandung. Dengan demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahannya Pak Dr. Irfan. Ya, terima kasih. Itu makalah dan peraturan pemerintah sudah saya posting di box-box. Terima kasih, Pak. Selamat istirahat, semoga sehat selalu. Terima kasih.